by the best ophthalmologists and proven cutting-edge technology we exceed the patient's expectations which earned us most recent achievements by the best more than 6000 cataract surgeries are performed every year at jec with less than 10 minutes for a patient to have a better vision we proudly introduce our latest technology bladeless laser cataract surgery the one and only in indonesia and cataract suite's markerless surgery specified technology for cylinder correction also fecal emulsification a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality JEC provides a new technique of laser vision correction, Relic Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight saving procedure. Greater control from maximum. Customization. JEC provide a comprehensive treatment to children's eye disease, equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes, or you may have problem with lacrimal system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems we help you to experience a better look and regain self-confidence good vision is a precious gift but when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses medicine or even surgery we commit to help you make the most of the remaining sight through vision rehabilitation variety of visual and adaptive devices and consultant may help you to keep independent one of the most common cause of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy but unfortunately many people are unaware of this condition that's why we encourage you to take advantage of our program JEC Clinic with its adequate facilities serves BPJS Kesehatan Guard Holders. It is only required physician referral letter from their primary health services. And let us assist you in taking care of the rest. JEC as the best international eye hospital in Indonesia initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program through our corporate social responsibility we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program carrying out cataract surgeries free of charge more important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities such as consulting rooms operating theatres basic suites rooms with hotel services basic diagnostic center comprehensive diagnostic center which consists a variety of sophisticated eye exam technology patient education center or pec and more Our services, JHA is located in several strategic and reachable places. Because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat bergabung. Kami ucapkan kepada segenap peserta JSC Saturday Webinar malam ini. Good evening to all audience from Indonesia and abroad. It is a pleasure to have you in this evening. I am Katika Storus from Vitro Retinal Service, JSC Candi at Semarang. And it is my pleasure to be your host in today's JSC Vitro Retinal Webinar. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator yang sudah bergabung dari JSM Menteng, Kedoya, Dr. Mario, Dr. Gita Lisa, Dr. Fedi Riva, Dr. Kosmos, serta dari Indonesia Bagian Timur, Dr. Ihsan dari JSC Orbita at Makassar. And also on behalf of, of Jakarta S Center Hospital and Clinic, I would like to give the warmest welcome to our international speaker, Prof. Peter Stalman, a well-known uh, vitreoretinal surgeon from Belgium. Good evening, Prof. Thank you for your time and your participation today, and it is an honor to have you joining this webinar. We really appreciate it. Mari kita panjatkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya. Acara webinar ini boleh berlangsung. Webinar malam ini merupakan bagian dari rangkaian JSC webinar series yang merupakan komitmen JSC Hospital and Clinic dalam rangka memfasilitasi update ilmu untuk ophthalmologist. Untuk hari ini webinar dipersembahkan oleh Vitro Retinal Update uh, Service JSO Hospital Clinic dan dengan tema All Things About Vitro Retinal Surgery. Kiranya webinar ini kali ini dapat memperkaya knowledge dan skill kita khususnya di bidang vitro retina. Kali ini kami bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Mata Indonesia atau PERDAMI. Terima kasih atas support yang diberikan untuk berjalannya acara ini. We also would like to give our special thanks to our sponsor, sponsor, which are Doors International and Optik Tunggal, for making this event possible. We benarkan untuk tidak absen di kolom chat karena sistem kami sudah secara otomatis mencatat kehadiran sejawat. Pertanyaan dapat diketik pada kolom Q&A, dan yang terakhir, kami meminta para sejawat dengan hormat untuk mengikuti polling sampai akhir yang berisi konfirmasi materi setiap sesi dan dapat. Uh, diklik langsung pada layar Geja sejawat uh, ada polling untuk uh, 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 perbaikan dari webinar kami selanjutnya. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar kami akan mengundang kepada Dr. Mario Marbungaran Hutapea spesialis mata konsultan yang nantinya akan memoderatori sesi ilmiah pada malam hari ini. Dr. Mario merupakan bagian dari Vitra retinal Service di JSC Hospital and Clinics. Menyelesaikan pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia, melanjutkan fellowship di RSCM Kirana dan beberapa negara, di antaranya di Dr. Mohan Diabetes Specialist Center, Chennai, India; National Center of Child Health, Health Tokyo, Japan; and, dan uh, NUS, Singapura. Monggo, Dr. Mario, saya persilahkan. Halo dr. Mario ya. Suaranya mungkin belum terdengar, Dok. webinar sesi pertama kali ini akan terdiri dari tiga topik. Webinar sesi pertama akan terdiri dari tiga topik, yaitu uh, dibawakan yang topik pertama ala, oleh Dr. Fediri Pahamsa, Dr. Gita Lisa dan Dr. Andi Muhammad Ihsan dari Makassar. Sesi pertama akan dibawakan oleh Dr. Gita Lisa tentang "How Do I Work Up and Manage a Patient with a Vitreous Hemorrhage" para peserta bisa mengetikkan pertanyaan di kolom chat kepada Dr. Ferdirifa, diharapkan mempersiapkan dirinya selama 15 menit ke depan akan membawakan tentang vitreous hemorrhage. Saya akan membacakan CV Dr. Riva terlebih dahulu. Dr. Fedi Riva merupakan salah satu dari vitro retinal surgeon di JKJC Hospital and Clinics. lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan gelar oftalmologis di Sub Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan fellowship di JSC Hospital and Clinic serta Tokyo Japan. Saat ini beliau aktif di member, sebagai member dan Society Meeting di Indonesian Indonesia Perdami serta ID serta INFRS. Kepada Dr. Ferdi Riva 15 menit untuk presentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih Dr. Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman sejawat sekalian. Good evening from Indonesia, Prof. Uh, Peter Stalmans. So nice to have you here. Uh, saya akan memulai topik hari ini dengan how do I work up and manage a patient with vitreous hemorrhage, di mana kasus ini sering kita temukan pada praktek sehari-hari. Seperti kita ketahui, vitreous hemorrhage adalah uh, mengumpulnya darah di vitreous body, yang dapat disebabkan oleh neovaskularisasi, breakthrough dari subretinal bleeding ataupun perdarahan karena uh, dari normal retinal vessel akibat retinal tear misalnya atau influx of blood dari anterior segment. Kapan kita bisa suspek uh, seseorang tersebut uh, mendapatkan vitreous hemorrhage? yaitu uh, keluhannya umumnya adalah painless loss of vision pada uh, umumnya satu mata, pasien mengalami floaters yang banyak, ya kemungkinan beberapa pasien mengeluh worse in the morning ya karena darah mengumpul di depan makula atau complete loss of vision sama sekali akibat dari extensive hemorrhage. Incidence dari vitreous hemorrhage ini adalah 7 kasus per 100.000 per tahunnya di mana sebagian besar adalah disebabkan oleh diabetes. Ya, sekitar 31 sampai 54% di studi yang berbeda pasien-pasien uh, hemorrhage tanpa uh, diabetes itu uh, RVO uh, sekitar 58%, persen, 22 persen uh, retinal tear dan 10 persen uh, retinal vasculitis. Uh, uh, bagaimana hemorrhage terjadi? Ya mekanismenya ada empat. Ya jadi hemorrhage yang terjadi akibat uh, retinal iskemia, ya meningkatkan VEGF seperti pasien-pasien PDR. RVO dan lain sebagainya. Perdarahan dari abnormalitas dari vaskular yang tidak berhubungan dengan retina iskemia seperti ruptur pembuluh darah retina, makroaneurisme dan dan sebagainya. Lalu ada juga ruptur dari pembuluh darah normal ya seperti pada spontan PVD dengan atau tanpa retinal tear, blunt trauma injury dan lain sebagainya dan juga breakthrough bleeding ya pada pasien-pasien AMD dan yang terbanyak pada pasien-pasien polypoidal choroidal vasculopathy. Nah, uh, work workup uh, history taking uh, sangat penting ya pada pasien-pasien uh, hemorrhage karena kita bisa mengetahui risk factor dari pasien tersebut seperti diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Physical examination seperti biasa kita lakukan di poliklinik ya, kita memeriksa uh, visual acuity-nya kita memeriksa slit lamp ya kita melihat apakah ada red blood cell di anterior vitreous atau ada iris arroberesis uh, iridis apakah uh, intraokularnya meninggi atau malah turun dan uh, sebagai tambahan kita bisa memeriksa gonioskopi untuk melihat neovaskularisasi di angle dan uh, dilated fundus exam, uh, examination kita bisa melihat uh, uh, reddish haze ya pada kasus-kasus uh, ringan vitreous hemorrhage Black reflex uh, pada kasus-kasus severe cases dan kita bisa uh, mendeteksi apakah ada retinal tear. Uh, workup selanjutnya yang menggunakan diagnostic modalities ya itu ada yang pertama yang paling penting adalah USG ya karena pada pasien-pasien yang tidak bisa dilihat fit, uh, fundusnya kita wajib untuk melakukan USG untuk mengetahui apakah uh, ada PVD, ada retinal tear, retinal detachment dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan dengan fluorescent angiografi dan atau OCTA ya untuk mengidentifikasi neovaskularisasi atau daerah-daerah yang uh, apa namanya uh, non perfusion area ya. Dan pada pasien-pasien -pada yang uh, apa trauma, kita bisa tambahkan dengan orbital CT scan. Dan yang tak kalah penting adalah laboratory test. Nomor satu USG ya sangat penting untuk merule out retinal tear detachment dan uh, beberapa patologi lainnya menurut uh, Sharma et al., ya kalau misalnya pada USG uh, tidak ditemukan PVD uh, maka vitreous hemorrhage uh, kemungkinan tidak disebabkan oleh uh, retinal tear atau uh, RRD ya tetap dan uh, other causes dari vitreous hemorrhage uh, bisa kita eksplorasi lagi Nah, kalau misalnya ditemukan PVD tapi tidak bisa kita temukan retinal detachment, hati-hati karena retinal detachment khususnya yang kecil-kecil di small anterior ataupun ada retinal tear yang kecil itu susah diidentifikasi melalui USG. Dan adanya walaupun adanya PVD kita juga harus mengeksklude penyebab-penyebab lain yang menyebabkan vitreous hemorrhage. Tambahan lainnya OCT findings biasanya kita ingin mengetahui apakah ini disebabkan oleh uh, apa subretinal detachment pada pasien-pasien AMD atau pasien-pasien PCV tentunya pada pasien-pasien yang mengalami mild uh, vitreous hemorrhage karena kalau dense itu uh, apa OCT tidak bisa terlihat kita masuk ke manajemen uh, manajemen vitreous hemorrhage seperti kita ketahui ada yang konservatif atau observasi ya nah observasi ini kita bisa lakukan kalau misalnya kita tidak menemukan uh, tidak bisa melihat retina ya karena mungkin dense uh, hemorrhage dan uh, ultrasound tidak bisa mendeteksi apakah ada rd atau traction pada pasien tersebut dan uh, tidak ada sesuatu kondisi yang sight threatening itu bisa kita tunda kita uh, repeat ultrasound ya sementara itu pasien keep head elevated Lalu uh, aktivitasnya dikurangi, uh, hindarin antikoagulan, ya ini harus konsultasi dengan dokter yang memberikan obat dan cautious observation. Jadi menurut penelitian uh, Sarafizadeh et al, itu observasinya adalah 2-3 kali uh, pertemuan dalam satu minggu, baru diikuti dengan uh, seminggu sekali. Nah uh, ada penelitian yang menarik yang terbaru ini, uh, katanya dari head elevation. Ya, itu tidak mengurangi vitreous uh, uh, hemorrhage grading dan tidak 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 berhubungan dengan apa fitrius, uh, visual acuity. Ya, malah membuat uh, leher pasien pegel katanya begitu. Nah, uh, active management dari vitreous hemorrhage uh, ini uh, seperti yang bisa kita lakukan sehari-hari ya uh, laser photocoagulation, anti VGF dan pars plana vitrectomy kita masuk ke vitreous hemorrhage yang berhubungan dengan diabetes. Kita tahu patogenesis dari diabetes ya, PDR yaitu ya retinal iskemia, meningkatkan VEGF, neovaskularisasi, lalu vitreous hemorrhage. Dan manajemen dari vitreous hemorrhage in diabetic retinopathy kurang lebih sama adalah PRP, anti vitre anti VEGF, vitrectomy. Indikasinya adalah vitreous hemorrhage dengan retinal detachment, itu adalah indikasi vitrectomy, Patient with bilateral visual impairment ada iris neovaskularisasi belum pernah di PRP sebelumnya atau eh, atau inadekuat ya PDR dengan dense premacular vitreous hemorrhage non clearing vitreous dan severe progressive proliferation of the velo eye. ini adalah indikasi uh, surgery dari pasien dengan PDR pasien-pasien vitreous bisa kita observasi tentunya tanpa TRD ya kita observasi kalau misal selama 1 sampai 2 bulan kalau non clearing langsung kita lakukan vitrectomy. Uh, jika vitreoschermuras berkurang, kita bisa tambahkan PRP dan anti VEGF. Penelitian-penelitian terbaru uh, membandingkan immediate dan delayed vitrektomi. Jadi Fast Bender mengatakan uh, immediate uh, vitrectomy uh, itu membuat pasien lebih cepat bisa melihat dengan jelas dan kebutuhannya untuk PRP bolak-balik ke rumah sakit itu dapat dikurangi. Gitu. Dan uh, yang penyebab uh, tersering setelah uh, operasi uh, vitrectomy pada pasien-pasien hemorrhage uh, di, di diabetic retinopathy patient adalah recurrent hemorrhage. Ya, ini biasa terjadi bisa sekitar 23 persen. Ya, faktor risikonya adalah uh, fibrovascular proliferation dari sclerotomy site. Pasien-pasien yang di PRP pada saat intraoperatif, sebelum operatif itu uh, early rebleed ya, respecter kurang dari dua minggu dan uh, pur glycemic and blood pressure control itu bisa terjadi delayed bleed, delayed rebleed ya sekitar 2 sampai 4 minggu. Bagaimana caranya untuk uh, mencegah recurrent vitre hemorrhage ini ya uh, kita bisa lakukan PRP kalau memungkinkan sebelum uh, vitrektomi 2 minggu sebelum vitrektomi dan uh, seperti yang sekarang sering kita lakukan ya uh, kita bisa melakukan smaller gauge vitrektomi ya karena durasi operasi bisa kita kurangi dan uh, penggunaan intravitreal anti vgf ya protokol N uh, intravitreal ranibizumab itu uh, dapat menurunkan risiko uh, untuk operasi vitrektomi pada follow up 16 minggu. Pasien-pasien uh, bisa uh, apa uh, mengalami reoperation itu sekitar 17,4% pasien yang tidak mendapatkan intravitreal bevacizumab. Tetapi kalau pasien disuntikan uh, intravitreal bevacizumab Uh, risiko reoperation menurun menjadi 7,7 Tetapi harus hati-hati kalau misalnya uh, terdapat TRD, itu akan meningkatkan risiko uh, reoperation menurut uh, penelitian WHO, WHO et al. Ini adalah manajemen postoperatif recurrent diabetic vitreo uh, hemorrhage. Ya, hemorrhage ini non clearing vitreo hemorrhage kita bisa uh, lihat ya uh, ini se selama 1 sampai empat minggu jika clear kita monitor, non clearing kita bisa suntikan anti-VEGF dan non clearing high risk, high risk termasuk uncontrolled IOP dan lain sebagainya, itu kita bisa langsung vitrectomy. Nah, intravitreal anti-VEGF 1 sampai 7 hari sebelum kita vitrek itu sudah cukup sering kita lakukan 10 tahun terakhir ini karena dapat menurunkan intra dan postoperatif bleeding namun studi uh, conflicting, ya ada yang mengatakan bahwa no difference in vitrectomy rates ya manabe et al mengatakan uh, satu hari setelah diinjeksi bevacizumab aja itu kita bisa menurunkan risiko rebleed ya intra dan postoperatif dan lain sebagainya lalu kita masuk ke hemorrhage yang tidak berhubungan dengan uh, non diabetik ya uh, diabetes yaitu uh, yang paling sering adalah RVO ya retinal vein occlusion retinal tear, AMD, dan lain sebagainya. Nah, penelitian-penelitian uh, baru itu mengatakan bahwa early surgery itu sangat penting sekali uh, rekomendasi untuk pasien-pasien uh, yang fundus obscuring vitreous hemorrhage, ya, karena risiko retinal tear uh, atau detachment-nya tinggi. Jadi, Hayashi Diet All mengatakan uh, final visual equity uh, significantly higher pada pasien-pasien yang dioperasi kurang dari dua minggu dari yang lebih dari uh, dua minggu setelah simptom onset. Ini adalah vitreous yang terjadi akibat RVO, ya. Mata yang retinal iskemianya lebih dari 5 disk diameter mempunyai 40 chance developing neovaskularisasi dan 60% dapat menjadi vitreous jika dibiarkan. Jadi keuntungan dari early vitrectomy dia dapat mengimprove vision karena remove opak vitreous dan menurunkan neovaskularisasi. Lalu prognosis dapat lebih baik kalau misalnya vitrectomy kita combine dengan anti VEGF dan laser fotokoagulasi. Lalu vitreous hemorrhage yang berhubungan dengan retinal tear, ya ini agak susah kita deteksi di USG. Hanya 55,9%, ya pasien-pasien yang uh, large tear lebih uh, lebih bisa dicek uh, dilihat di USG, sementara yang small tear itu agak susah. Dan uh, kalau misalnya uh, terjadi acute spontaneous PVD, itu kemungkinan 10-15% terjadi retinal tear. Namun kalau misalnya PVD ditambah dengan vitreous hemorrhage, incidence retinal tear meningkat menjadi 54-91%. Sehingga early vitrectomy kurang dari 7 hari mempunyai good outcome yeah, with acceptable complication rates. Yang terakhir adalah vitreous hemorrhage yang disebabkan oleh PCV ya polypoidal choroidal vasculopathy sering mengalami breakthrough uh, breakthrough sehingga fitur hemorrhage ini terjadi pada uh, rate-nya sekitar 4,5 sampai 19,9%. Ini adalah USG dari PCV ya. Uh, kita bisa lihat hypoechoic opacities dari both sides ya. Dan ada dome shape elevation dengan hypoechoes inside uh, di di dalam dome shape-nya itu. Beda sama uh, retinal detachment yang uh, echo free ya. Dan ini adalah penelitian-penelitian tentang manajemen PCV dan breakthrough vitreous hemorrhage. Penelitian paling bawah yang terakhir itu membuktikan bahwa jika cepat dioperasi, maka final visual acuity-nya bisa lebih baik dan komplikasi setelah vitrektomi dapat dihindari. Lalu fitur hemorrhage dengan PCV bisa terjadi pada initial presentation atau selama kita follow up. Ini adalah pasien saya yang uh, dengan uh, polipoidal cordial vasculopathy, ya, subretinal uh, bleeding-nya cukup luas, diinjeksi dengan anti VEGF. satu minggu kemudian breakthrough. Ya, jadi early vitrectomy uh, may beneficial for visual recovery after PCV-related vitreous hemorrhage. Conclusion, uh, main indication for surgery uh, pada vitreous hemorrhage adalah non-clearing vitreous hemorrhage, traction involving the macula, retinopathy, retinal detachment, progressive fibrovascular proliferation and ruberosis with acute vitreous hemorrhage represent. Selebih so, dari ini kemungkinan masih bisa kita observasi. Dan modern less invasive vitrectomy uh, aman dan considered earlier pada vitreous hemorrhage management. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, apakah suara saya terdengar? sudah dengar ya terdengar. ya, ya mohon maaf sebelumnya uh, atas kesalahan non teknis yang terjadi uh, selamat malam saya Dr Mario Marbungaran Hutapea yang akan bertindak sebagai moderator pada malam hari ini selamat datang kepada para uh, peserta dan juga uh, panelis maupun pembicara uh, pada acara JSC Saturday webinar pada malam hari ini uh, I would like also to uh, greet our distinguished uh, speaker Professor Peter Stalmans from the Berlin. Uh, are you there, Prof. Stalmans? Hello, Prof. Stalmans. Uh, can you hear me? Yes. Uh, thank you uh, for your time and uh, your expertise uh, for today. Uh, untuk yang pertama ini uh, kita akan langsung saja ya uh, ber beranjak ke uh, pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua adalah Dr. Gita Lisa Andayani Adriano. Uh, Dr. Gita adalah seorang staf pengajar di uh, Divisi Fitra Retina FKUI RSCM Kirana dan uh, beliau menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia dan fellowship di Tan uh, Tantok Seng Hospital Singapore. Dokter uh, Dr. Gita Lisa akan ber berbicara mengenai Fitra Macular Interface Disorders, Macular Hold, and Epiretinal Membrane. Tanpa memperlama waktu, saya persilakan kepada Dr. Gita Lisa untuk uh, presentasi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mario. Uh, selamat petang dan uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. A special welcome also to prof, uh, Professor Peter Stalmans. Uh, and I must apologize that I will uh, deliver my presentation in Bahasa Indonesia. Baik, uh, topik uh, apakah saya bisa share screen? Apakah sudah terlihat? Sudah dokter. Baik, terima kasih. Saya coba. ya. Baik, jadi saya akan membawakan topik diseases of vitreoretinal interface, macular holes, dan epiretinal membranes. Jadi ini adalah dua penyakit vitreoretinal atau vitreomacular interface yang sering kita temukan dalam praktek klinis sehari-hari. Saya tidak mempunyai financial disclosure. Nah, mungkin kita semua sudah memahami mengenai macular holes. Jadi, ini adalah suatu defek di pusat makula atau fovea ya, ter di mana terjadi diskontinuitas anatomis dari lapisan neurosensoris retina. Biasanya gejala pasien adalah penglihatan buram atau metamorfopsia ataupun skotoma sentral dan kelainan ini lebih banyak pada wanita yang umumnya berusia 55 tahun ke atas. Penyakit ini tidaklah sering, namun cukup signifikan dengan prevalensi 3,3 per seribu penduduk. Biasanya etiologi terbanyak adalah idiopatik atau senesens ataupun uh, age-related. Sedangkan faktor lain meliputi trauma dan uh, yang lebih jarang barangkali miopia, ablasi retina maupun uh, retinopati hipertensi. Nah, pada kasus idiopatik atau senesens macular hole biasanya dijelaskan mekanismenya sebagai adanya likuifaksi dari vitreous gel pada mata yang menua sehingga terjadi penumpukan uh, cairan vitreus ya yang mencair pada lakuna atau pockets yang diikuti dengan terjadinya PVD dan ini bisa menimbulkan terjadinya vitreomacular adhesion atau VMA maupun vitreomacular traction atau VMT yang uh, diikuti respectively dengan uh, epiretinal membrane formation dan juga macular hole. Dan pada trauma ini mekanismenya lain ya, jadi terjadi uh, mechanical force yang terjadi secara langsung maupun tak langsung akibat blunt trauma biasanya, sehingga menyebabkan gelombang cairan vitreus dan akan terjadi uh, necrosis atau laserasi countercup pada retina dan ini yang uh, dipercaya menyebabkan terjadinya macular hole dan ini adalah klasifikasi gas yang barangkali uh, klasik sudah kita ketahui bersama ya. Jadi uh, dia terbagi dalam stage 1 hingga 4 dan uh, ini digambarkan dengan OCT. Jadi mungkin saya tekankan sekali lagi bahwa OCT ini sangat bermanfaat dan sangat diperlukan dalam memonitor progresi dari molecular hole dan juga gangguan vitreoretinal interface lainnya tentunya dan menye um, membantu kita memutuskan kapan untuk memulai treatment jadi ini adalah stage 1 macular hole atau disebut dengan vitreomacular traction. Biasanya secara klinis tampak seperti yellow spot di bagian sentral dan hilangnya depresi fovea. Pada gambar ini tampak adanya attachment dari posterior hyaloid, membran posterior hyaloid pada fovea. Dan terjadi separasi sebagian kecil dari neurosensoris retina dari RPE dan uh, tertimbul uh, perubahan sistik dari uh, neurosensoris retina ya. Jadi ada intraretinal cystic changes. Sedangkan stadium 2 atau stage 2 adalah small full thickness macular hole atau VT, v, FTMH dengan uh, VMT. Biasanya terbentuk uh, lesi uh, hole full thickness yang berukuran kecil kurang dari 400 mikrometer dan kadang-kadang ada mulai timbul nih di bagian tengah, mulai timbul operculum Kemudian pada stage 3 atau medium atau uh, large fit, uh, full thickness macular hole dengan VMT ini terjadi pelebaran dari macular hole berukuran hingga lebih dari 400 mikrometer dan kita lihat pada tepi dari macular hole uh, perubahan sistiknya makin nyata ya. Dan uh, pada stage 4 yaitu large full thickness macular hole tanpa VMT atau sudah terjadi PVD total ya pada pada klien pada OCT ini tampak bahwa full thickness macular hole sudah ada PVD dan seringkali adanya operculum yang melayang di atas uh, macular hole ini ya dan makin nyata intraretinal cystic spacesnya ya kemudian ini adalah contoh stage 4 yang sudah dilakukan surgical closure ya mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut apa saja yang bisa memfasilitasi terjadinya surgical closure. Nah, ini adalah klasifikasi yang lebih sederhana barangkali menurut International Vitreo-Vitreomacular Traction Study Group. Ya, jadi ini suatu kelompok kerja yang mereview berbagai kasus macular hole dan berdasarkan OCT. Ya, jadi mereka membagi macular hole ke dalam vitreo atau patu patu fisiologi macular hole barangkali ke dalam vitreo macular edition atau VMA di sini tampak foveal kontur masih baik ya tapi terdapat attachment hyaloid pada retina baik itu vokal maupun broad broad adalah lebih dari 1500 mikrometer sedangkan vitreo macular traction adalah uh, tahap selanjutnya, barangkali di mana terjadi distorsi dari kontur fovea dan timbulnya perubahan struktur uh, intraretina. Jadi, mulai terjadi uh, changes di fovea sini, dan masih terdapat uh, attachment hyaloid retina, baik itu vokal maupun broad. Sedangkan full thickness macular hole atau FTMH adalah uh, ini bisa dilihat sini terjadi defect uh, full thickness ya, biasanya dari ILM hingga RPE. Dan ini adalah um, tabel yang menunjukkan uh, membandingkan klasifikasi antara uh, gas dan juga IVTS. Kalau kita lihat uh, juga berdasarkan uh, derajat gangguan visus maupun rekomendasi manajemennya. Jadi ini barangkali suatu rangkuman atau ringkasan. Biasanya pada stage uh, nol ya di mana ada VMA sama dengan klasifikasi klas, klasifikasi VTS mereka menyebutnya sebagai VMA pada stage 1 a disebut dengan impending macular hole uh, di sini ukuran ukuran kecil ya 100 hingga 200 mikrometer dengan visus masih baik biasanya ini disebut seba, uh, pada IVTS sebagai VMT tanpa MH ya Kemudian pada status B ini atau impending macular hole dengan ekstensi posterior dari pseudosis dan terjadi disrupsi outer retinal layer dan biasanya yellow ring akan tampak berukuran 200 sampai 350 mikrometer. Visus juga umumnya masih baik namun pada stage 1B ini oleh IVTS diadres sebagai VMT. Baik pada saat, uh, stage 1A maupun B biasanya direkomendasikan observasi saja. Pada stage 2 ini terjadi uh, macular hole yang full thickness dengan ukuran kecil 400 mikrometer atau kurang. Pada IVTS disebut dengan small, medium, uh, small atau medium size macular hole dengan VMT. Dan pada stage ini uh, terkadang bisa direkomendasikan terapi baik itu vitriolisis maupun... Uh, vitrectomy atau macular hole surgery. Pada stage 3 di mana terjadi uh, macular hole yang besar ya, 4, lebih dari 400 mikron tanpa vitreomacular addition, biasanya uh, mungkin sudah terjadi uh, separasi posterior hyaloid dari makula tapi tapi masih menempel di optic disc. Nah, biasanya pasien level penglihatannya akan menurun sedangkan menurut IVTS ini tergolong large macular hole dengan VMT biasanya diindikasikan surgery. Demikian juga dengan macular hole stage 4 di mana sudah terjadi PVD complete. Ini dianggap sebagai uh, uh, macular hole dengan VMT pada klasifikasi IVTS dan ini juga direkomendasikan surgery. Ada uh, elemen apa langkah-langkah uh, yang esensial dalam melakukan vitrektomi pada macular hole surgery yaitu kita harus melakukan posterior hyaloid detachment. Kemudian kita melakukan vitrektomi seekstensif mungkin karena ini bisa memfasilitasi efek dari tamponade gas yang akan kita berikan di akhir operasi dan juga menurunkan risiko retinal break dan retinal detachment. Kemudian bila ada epiretinal membran kita perlu melakukan ERM peeling dan tentunya ini yang paling penting barangkali melakukan internal limiting membrane peeling atau ILM peeling. Jadi ini teknik rutin bisa dengan teknik konvensional. Mungkin ini yang paling banyak dilakukan oleh para vitreoretinal surgeon termasuk saya lalu bisa dilakukan alternatif teknik seperti inverted flap maupun ILM free flap dan biasanya di-assist dengan uh, dye ya dengan staining baik itu indusianin green atau ICG, dramsinolon maupun ini yang banyak dipakai di center kami brilliant blue G. Hati-hati uh, tetap dengan risikonya yaitu skotoma sentral maupun penurunan sensitivitas uh, retina maupun toksisitas uh, dye ya, akibat tindakan yang cukup invasif ini. Sedangkan uh, tipe gas ini adalah gas tamponet yang hampir selalu kita berikan di akhir operasi biasanya ini memfasilitasi hole closure dan mencegah leakage dan membantu pompa RPE dan menurunkan resiko edema retina dan baik dengan SF6 maupun C3F8 hasil anatomisnya baik ya closure rate 90% atau lebih dan posisi post operatif biasanya ini Face down, namun beberapa studi menunjukkan bahwa face down tidak begitu beneficial pada pasien dengan macular hole yang kecil kurang dari 400 mikrometer karena ya dengan alasan yang sempat ya bermacam-macam alasan ya seperti tidak nyaman dan juga adanya komplikasi seperti back pain ya rasa lebam bengkak di badan ya dan juga bahkan palsi ulnar nerve ya bila retinal tissue itu beresiko untuk uh, mengalami kerusakan yang tinggi ya misalnya pada mata dengan glaukoma atau retinopati diabetik biasanya uh, minimal tindakannya lebih minimal kadang-kadang di uh, beberapa pakar menganjurkan tidak melakukan ILM peeling. Nah, ini uh, barangkali ini suatu hal yang ya belum tersedia di negeri kita tapi perlu diketahui barangkali bagaimana tentang efektivitas okriplasmin atau farmacolysis uh, Ya, farmakolisis pharmacul ini biasanya suatu mm, truncated form dari human plasmin, nih, plasmin atau eh, maaf, saya tidak ada uh, conflict of interest, ya, Jitra, ya. Ini dia mempunyai proteolytic aktivitas, ya, terhadap fibronectin, kolagen, dan laminin, sehingga menginjus likuifikasi fitrus dan PVD, ya. Jadi, ini dikatakan uh, memiliki. Resolusi yang lebih baik pada adesi makula dan memfasilitasi makular hole closure. Namun bila tidak ada VMT atau VMA, ini uh, tidak ada belum ada reportnya dan kalau dipakai pun dianggap off-label. Hati-hati ada floaters, fotopsia dan mungkin transient blurry vision. Dan menurut uh, barangkali ini uh, satu studi membandingkan vitrectomy dan okriplasmin ternyata hasilnya similar ya sama dengan closure rate yang lebih tinggi pada vitrectomy tapi adanya transient dan persistent disrupsi dari ellipsoid zone pada OCT ya. jadi ada pros and consnya dan di, menurut NICE guideline bisa dipertimbangkan sebagai apabila IRM tidak ada dan pada terapi stage 2 full thickness macular hole yang kecil atau adanya gangguan uh, mungkin kondisi pasien yang berat di mana tidak bisa langsung dilakukan uh, operasi vitreoretina dan ini adalah prediktor pada operasi macular hole ya uh, bagaimana uh, atau atau prediktor hasil yang baik ya visual outcome yang baik pada macular hole misalnya uh, ini preoperatif visual acuity yang baik kemudian ukuran hole dan uh, preoperatif foveal defect jadi biasanya mungkin makin kecil makin baik kalau hole-nya besar akan mengakibatkan scar yang lebih lebih ekstensif juga dan durasi ya bila kurang dari enam bulan biasanya closure rate-nya lebih baik dan hati-hati uh, uh, perlu diberitakan pada pasien bila ada macular hole maka fellow eye-nya dalam lima tahun memiliki kesempatan 10 sampai 15 persen untuk mengalami macular hole juga. Selanjutnya kita sedikit bicara pula dengan uh, mengenai epiretinal membrane. Jadi ini adalah uh, cellular proliferation pada lapisan dalam uh, neurosensoris retina. Gejalanya mirip dengan macular hole ya blurred vision, metamorphopsia, dan ada istilah lain yang terkait dengan macular hole seperti Maaf, dengan epiretinal membrane seperti pre-macular fibroplasia, macular pucker, cellophane maculopathy, maupun pre gliosis. Jadi ini ada berbagai istilah, namun saat ini barangkali yang uh, paling banyak kita pakai istilahnya adalah IRM. Biasanya ini banyak pada sama siko dengan macular ho, ya, usia tua, dan adanya penyakit retina lainnya, dan juga uh, peradangan intraokular. Dan uh, dikatakan bahwa ada 30 juta uh, penduduk di Amerika Serikat mungkin tidak tidak sadar gitu ya mempunyai IRM juga di matanya paling tidak pada satu mata jadi IRM ini lebih ringan ya biasanya dia bertahan stabil dan tidak memerlukan operasi yang aktif ini adalah patogenesis jadi yang long, hipotesis lama adalah pada PVD akan timbul break pada internal limiting membrane ya micro break kemudian terjadi migrasi dari glia retina maupun uh, sel uh, RPE ke yang berproliferasi ke permukaan retina sehingga uh, terjadi proliferasi sel dan epiretinal membrane. Sedangkan teori alternatif adalah likuifaksi ya akan menyebabkan vitriosis sehingga terjadi uh, sisa dari kortikal vitrius yang uh, tersisa di premacular region atau terjadinya vitreoretinal retinal traction. Nah ya. ini sama-sama mempromosikan migrasi sel melalui ILM yang intak. Ini adalah klasifikasinya barangkali saya tidak bacakan semua ya. Jadi bisa idiopatik maupun akibat penyakit lain seperti retinal vascular disease, RVO maupun lain-lain yang bisa dibaca di sini. Namun pada dasarnya IRM memiliki dua komponen yaitu matriks ekstraseluler seperti kolagen ataupun laminin dan juga sel glia ya termasuk RPE, imun cells dan fibrosit. Dan uh, ini berkaitan dengan underlying cost dan severity-nya. Nah ini adalah grading dari IRM, jadi stage uh, grade no disebut dengan cellophane makulopati. Biasanya uh, refleks makula berkurang, tapi lain-lain masih kelihatan normal ya. Sedangkan pada grade 1 ada crinkled cellophane makulopati. Kalau kita lihat pembudarannya mulai berkelok, sedangkan pada makular pucker sudah jelas tampak kerutan dan membrannya pun terlihat dengan jelas ya. Jadi ini adalah gambaran klinis dan ini pada OCT. Nah ini barangkali saya perlu menampilkan ini adalah sesuatu yang sering membingungkan klinisi dan sering mungkin kurang tepat diagnosis. Jadi kita harus membedakan antara full thickness macular hole dengan lamellar hole dan juga ada yang disebut macular pseudo hole ya dan ini bisa pada terutama pada pseudohole ini sering disebabkan oleh kontraksi dari epiretinal membran. Nah, saya sudah membahas tentang full thickness macular hole, bagaimana tentang macular hole. Jadi ini adalah partial thickness dengan kontur fovea yang irregular dan adanya separasi antara outer dan inner retina. Dan ini dipercaya walaupun masih diperdebatkan ada disebabkan oleh aborted proses atau pembatalan ya dari pembentukan fovea macular hole ya. Nah, seperti apa itu? Nah, sedangkan pada eh, maaf pada pseudo hole eh, tampak di sini fotoreseptornya eh, masih intak. Nah, seperti apa? Coba kita lihat di gambar berikutnya. Jadi kalau dilihat secara klinis kok mirip-mirip ya. Jadi pada foto fundus ini sama-sama kelihatan lubang, tapi saat kita melakukan OCT akan tampak OCT pada lamellar hole. Ini eh, Base dari hole ini tampak irregular dan tak ada break antara inner dan outer retina. Sedangkan pada pseudo hole kalau kita lihat lapisan fotoreseptor yang masih intak dan uh, walaupun setengah ketebalan jadi inner retinanya mungkin mengalami defek. Jadi ini biasanya berhubungan dengan IRM ya. Jadi mudah-mudahan uh, kita bisa membedakan secara lebih akurat diagnosisnya karena perjalanan penyakitnya pun berbeda ya. Nah, pada RM ini biasanya stable tidak perlu terapi. Kalaupun kita memerlukan karena keluhan pasien metamorfopsianya berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari apalagi kalau memang pasien high performance ya, mungkin kita bisa mempertimbangkan vitreofarmakolisis ataupun gas gas injection jadi pneumo pneumolisis namun ini Bukti-bukti belum mendukung pemakaian dalam klinis kedua teknik ini. Sedangkan vitrektomi ini memang kita gunakan dalam terapi IRM. Jadi biasanya ini kita lakukan pengangkatan atau peeling dari IRM-nya. Sedangkan removal dari LM ini dikatakan nggak harus ya. Jadi beberapa studi melaporkan tidak ada perbedaan bermakna antara pasien yang pada operasi ERM juga dilakukan ILM peeling. Uh, tetap kita uh, apa dalam inform konsen ke pasien, apalagi pada mata fakir, uh, resiko katarak, terus resiko adanya retinal break, RD perlu dijelaskan ya. Jadi pada dasarnya operasi uh, vitrectomy pada ERM itu bergantung pada beratnya gejala dan juga uh, bagaimana uh, aktivitas sehari-harinya terganggu dan biasanya secondary ERM Prognosis lebih baik daripada IRM yang uh, idiopatik ya. Jadi misalnya IRM karena PVR ataupun mungkin pada PDR ya. Kemudian ini prognosis jadi ada prediktor untuk hasil yang baik yaitu bila uh, visus lebih baik dari dua puluh per seratus, uh, uh, onsetnya lebih, lebih pendek ya, jadi shorter duration of symptoms, lalu tidak ada tractional RD maupun uh, macular edema. Dan ini dia OCT parameter yang mendukung juga uh, laser central foveal thickness ya kemudian uh, integritas yang baik pada ISOS junction dan juga sel ganglion yang lebih tipis ya hati-hati hmm, uh, pada post op pasien harus diberitahukan bahwa masih mungkin uh, apa -apa, penglihatannya belum langsung baik tentunya uh, mungkin ada distorsi makula dan whitening tapi biasanya hilang dalam beberapa hari. Dan biasanya uh, improvement visual uh, baik ya leb, uh, lebih dari dua snellen chart pada 60 sampai 85 persen kasus. Jadi ini adalah barangkali ilustrasi mungkin saya cepat saja. Ini adalah conventional flap dengan uh, menggunakan baby uh, blue G dye ya di uh, brilliant blue. Jadi kita melakukan uh, ILM peeling. Uh, pada dasarnya uh, saya selalu mencoba melakukan uh, Pil pada daerah seluas mungkin ya untuk mencegah reproliferasi dari sel-sel uh, glia -sel ya. Ya jadi ini pada akhir operasi diberikan uh, gas tamponat. dan nah, ini ini contoh serupa uh, pen saya sama. Ini adalah kasus traumatik macular hole ya. Kalau kita uh, maaf boleh saya uh, tunjukkan secara cepat saja. Jadi ini adalah pemberian blue Brilliant Blue, saya preferensi saya adalah memberikannya di bawah gas ya. Kemudian kita melakukan eyelash filling sama dengan teknik sebelumnya. Jadi pada kasus ini, mau saya cepatkan saja, saya pun berusaha membuat ILM filling seluas mungkin. Ya, jadi dengan hasil operasi yang cukup baik ya. Jadi kalau sebelum operasi 6/40 ini closure, whole closure tercapai ya. Walaupun kadang-kadang sedikit menyebabkan apa sisa atau residu di outer retina sini namun visusnya 6 per 9 pasien cukup happy ya dan ini contoh lain nah dengan perkembangan intraoperatif OCT saya rasa ini barangkali ini akan sangat membantu pula ya bisa menggait kita untuk melakukan peeling ya apakah semua sudah terangkat mungkin di kasus traumatik macular hole ya yang patogenesisnya sedikit Berbeda dengan macular hole juga dikatakan tidak selalu harus melakukan peeling. Jadi tupil peel or not tupil kita bisa lihat kontur fovea intraoperatif. Jadi ini, ini kasus yang barusan adalah pada IRM ya. Jadi ya mungkin sangat akan sangat membantu teman sejawat bila bisa mempunyai OCT intraoperatif. Saya rasa sebagai kesimpulan macular hole dan IRM adalah gangguan yang cukup common ya gangguan vitreoretinal interface lebih banyak pada pasien usia tua dengan deteksi dini dan juga terapi yang dini kurang dari enam bulan setelah onset pada macular hole akan memberikan hasil anatomis dan fungsi yang baik. Pembedahan dengan ILM peeling menggunakan dye masih merupakan standar treatment ya untuk macular hole dan IRM biasanya mayoritas akan remain stable ya akan bertahan stabil dan bila dilakukan pembedahan untuk PRM, biasanya akan mengurangi simptom dan memperbaiki kualitas hidup pada pasien. Ini adalah kepustakaan yang dipakai dalam presentasi saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam, Terima kasih Dokter Gita untuk presentasinya. Uh, selanjutnya kita akan uh, beralih ke pembicara yang ketiga. Pembicara ketiga yaitu Dokter Andi Muhammad Iksan, SPMK, PhD uh, dari JSC Orbita Makassar. Dokter Iksan adalah seorang staf mengajar juga di Universitas Hasanuddin Makassar. Uh, Beliau um, menamatkan pendidikan di Universitas Hasanuddin dan mendapatkan PhD uh, di Toyama University Japan dan fellowship di uh, Kolkata India serta Cicendo Bandung. Uh, tanpa memperlama waktu lagi, uh, kami persilahkan kepada Dr. Iksan untuk mempresentasikan topik mengenai uh, How to Manage Inferior RD. Uh, waktunya 15 menit. Terima kasih Dr. Iksan. Terima kasih Dr. Mario. Uh, Pak suara saya kedengaran, dok. Dengar dok. Dengar dok. Baik dengar ya. Saya screen dok ya. Ini kelihatan dok ya? Kelihatan dok. Terlihat jelas ya Terlihat ya. Terima kasih. Selamat malam para peserta JSC Saturday Webinar yang saya hormati. Seluruh speaker and for our distinguished speaker Profesor Peter Salman. Good evening, good evening Profesor. Uh, I'm sorry, I, have, I will deliver my assignment uh, previous speakers uh to deliver my presentation in bahasa indonesia terima kasih juga kepada JSA i hospital dan klik yang mempercayakan materi ini untuk saya uh, paparkan pada malam ini malam ini saya akan bawakan materi tentang how to manage inferior retinal detachment ya, karena ini adalah uh, suatu webinar yang rasanya sudah-sudah subspesialis ya all things about vitreoretinal surgery maka saya membawakan ini untuk audiens uh, VR surgeon namun juga bisa ditangkap oleh general ophthalmologist. Uh, baik acuan buku yang baik untuk uh, memahami tentang vitreoretinal surgery ini adalah buku uh, yang diterbitkan oleh Springer Link kemudian ada bab 10 di dalam bab uh, tentang Treatment of retinal detachment from inferior breaks with uh, pars plana vitrectomy. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita uh, mengenali bagaimana mengidentifikasi lokasi break pada retinal detachment uh, sesuai dengan uh, link of rule. Jadi, gambar keenam gambar ini uh, pada gambar yang berwarna biru adalah yang detached, dan yang berwarna merah itu adalah retina yang masih uh, nempel. Kemudian definisi dari inferior break adalah retinal break yang berlokasi di antara jam 4 sampai jam 8. Jadi yang masuk kriteria untuk pokok bahasan pada malam ini adalah inferior break dengan sesuai dengan gambar pada gambar A dan gambar B. Nah, kita sebagai VR surgeon, apa yang biasa kita lakukan untuk menangani kasus-kasus Uh, retinal detachment ataupun uh, inferior break. Kita melakukan scleral buckle untuk kasus uh, yang veaky eye untuk menghindari adanya uh, untuk apalagi yang daerah yang uh, breaknya di perifer kita lakukan scleral buckling. Kita cek ya. Kemudian kita lakukan vitrectomy apakah disertai dengan scleral buckle atau tidak vitrectomy pada kasus-kasus eh, selofakia atau afakia ataupun pekik tanpa atau scleral buckle itu juga biasa kita lakukan ya cek pada kasus PVR grade C sudah ada terjadi pre eh, preretinal membran ataupun supretinal membran kita lakukan vitrektomi lakukan membran peeling disertai dengan retinektomi ataupun retinotomi itu juga sudah biasa kita lakukan ya jadi setelah melakukan vitrektomi, endolaser, apa semua, kita lakukan tamponade dengan udara, ataupun gas, ataupun silikon oil. Itu juga sudah biasa kita lakukan sebagai VR surgeon. Cek. Kemudian kita inform konsen ke pasien untuk melakukan positioning. Apakah postur face down, ataupun prone position, ataupun sesuai dengan lokasi break. Itu juga sudah biasa kita lakukan. Ini juga. Cek, nah, ini semua prosedur-prosedur untuk penanganan kasus-kasus retinal detachment. Kita sudah lakukan, berarti ini sudah accomplish. Nah, berapa persen primary ataupun anatomical success rate yang kita lakukan? Nah, kira-kira berapa? 60 persen, 70 persen, atau 80 persen? Nah, kita. Uh, identifikasi diri kita kalau memang berdasarkan tinjauan referensi, 78 persen. Nah, kalau memang sekitar itu ya ini memang kita dalam range dalam melakukan tindakan penanganan kasus-kasus retinal detachment dengan inferior break. Di dalam audiens ini banyak senior saya, banyak guru-guru dan teman-teman sejawat yang sudah lama berkecimpung dalam vitreoretina. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan bagaimana cara menangani, tapi saya ingin mengajak kita eh, literatur browsing atau literatur. Nah ini berbeda dengan materi-materi eh, yang lain. Biasanya referensi ditempatkan di belakang. Kalau saya ini tempatkan referensi ini di awal. Ini saya melakukan literatur eh, browsing. Untuk mencari referensi-referensi dalam lima tahun terakhir dan saya menemukan ada beberapa modifikasi, meskipun dua diantaranya ada yang terbit tahun 2004 dan 2005, tapi saya tetap mengambil itu sebagai referensi karena masih signifik, masih relevan dalam kasus ini. Nah, kalau kita lihat ini yang nomor empat, modified vitrectomy teknik ini sebentar kita bahas apa yang dimaksud dengan modified vitrectomy teknik, kemudian uh, <tuh> nomor 5, pars plana vitrectomy dengan air, dengan udara saja tanpa nada, ya, tanpa gas, tanpa silikon oil. Kemudian nomor 7, ada double retinal tamponade, jadi kombinasi untuk kasus-kasus vitreo, proliferatif vitreo retina PVR pada inferior break. Kemudian nomor 9 dan nomor 10, untuk positioning, membandingkan Prone position satu hari versus tujuh hari. Dan yang terakhir itu, yang terbit tahun 2018 di Jepang, vitrectomy without prone position. Nah, ini yang kita akan bahas satu per satu. Surgical management. Nah, ini biasa kita lakukan di dalam kamar operasi. Ini uh, ilustrasi dengan menggunakan uh, engine IP. Jurnal ini membandingkan antara vitrectomy dengan gas pada inferior break dengan vitrectomy dengan gas dan scleral buckle. Meskipun jurnal ini terbit tahun 2004, eh, tapi terbit, diterbitkan oleh British Journal of Ophthalmology. Saya kira adalah eh, jurnal yang dengan kualifikasi tinggi. Metode retrospektif dengan 86 pasien dibagi atas grup A vitrectomy saja dengan gas dan fitur uh, grup B vitrectomy gas dan scleral buckle. Dan kita lihat hasilnya pada figure 3 ini bahwa ini yang uh, bar warna hitam ini adalah primer attachment dan bar yang berwarna putih adalah final attachment. Kita lihat hasil dari grup A vitrectomy dan gas saja ternyata masih lebih superior baik primer attachment maupun final attachment dibanding grup B dengan vitrectomy gas dan scleral buckle sehingga konklusi dari studi ini menyatakan bahwa there is a place for vitrectomy and gas without scleral buckle in the primary repair of inferior retinal detachment uh, jurnal yang kedua ini terbit uh, Royal College of Ophthalmologists I tahun 2018 ini masih sangat baru ini membandingkan antara vitrectomy dengan scleral buckle versus vitrektomi dengan inferior retinektomi pada kasus inferior detachment dengan PVR grade C. Ini adalah retrospektif komparatif intervensi single center pada 51 mata. Kalau kita lihat di tabel 1, di PVR C, C1, C2, C3, dan D1 ini, itu lebih banyak kasus pada eh, yang dilakukan dengan vitrektomi dan retinektomi. Dan hasilnya adalah, di tabel 2 kita lihat, primary anatomical success rate yang attached dengan buckle group ada 85% dan retinectomy group ada 83%. Dengan final anatomical success rate itu pada buckle group 95% dan retinectomy group itu 90%. Post op evaluation ini full ophthalmological examination hari pertama, minggu pertama, bulan 1 sampai keenam termasuk best corrected visual acuity dan uh, IOP dan silikon oilnya dikeluarkan dalam uh, bulan ketiga. Komplikasi pada buckle group itu ternyata lebih uh, untuk IOP itu lebih tinggi dibanding retinectomy group. Komplikasi yang lain tidak ditemukan adanya scleral perforasi, segment ischemia dan diplopia pada uh, buckle group dan pada retinectomy group juga tidak ditemukan adanya kasus-kasus hipotoni. Konklusi dari studi ini adalah, similar anatomical anal, dan functional outcomes itu ditemukan eh, sama pada kelompok vitrectomy dengan scleral buckle dan vitrectomy dengan inferior retinectomy pada kasus PVR grade C dengan inferior break. Nah ini yang baru, ini juga terbit tahun 2018, modified vitrectomy teknik ini mungkin bagus kita bahas bersama nanti. Modified Vitrectomy for Peki Keratitis retouchment with Intermediate Break. Kekuatan dari uh, studi ini adalah prospektif, non komparatif dan intervensional ke series pada 35 mata. Jadi dia mengikuti secara prospektif. Surgical procedure dengan lokal anestesia subtenon. S-report vitrectomy uh, 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 25 gauge, kemudian sclerotomy 4 mm dari limbus karena ini masih fekik ya. Kemudian ini yang berbeda adalah close infusion. Jadi setelah masuk anus infus eh, tidak di air tidak dialirkan dulu. Kemudian localized retinal break. Setelah localized retinal break air infusion jadi cuma udara yang dimasukkan tapi tidak memasukkan water ya. Air infusion dengan air pressure 30 sampai 35. Localized removal of vitreous, vitreous around the breaks, jadi sekitar itu saja, localized. Tidak dilakukan core vitrectomy, ataupun saving pada vitreous base. Jadi hanya sangat minimal. Kemudian subretinal fluid di drain out, and the laser sekitar break, tampun ada oleh udara saja, bukan gas ataupun silikon oil. Kemudian yang sesuai dengan lokasi break hasilnya adalah primary anatomical success rate itu ditemukan 90% eyes, 90% mata dengan inferior break jadi 9 dari 10%. 9 dari 10 mata. Kemudian anatomical success rate-nya itu 100%. Visual acuity-nya juga bagus 0,16. Ya, halo. Apa suara saya kedengaran, Dok? Oh, dengar, dong. terdengar terdengar ya. nah, ya. nah, ya. visual acuity juga itu cukup bagus, 0,16 plus minus 0,1 logmar pada uh, follow up bulan ke-12. Dan yang uh, menarik juga adalah progression dari lens opacity itu uh, tidak ditemukan karena ini dibandingkan dengan mata sebelah yang tidak difakektomi dan uh, tidak ada perbedaan dengan progresivitas dari lens opacity. Komplikasinya juga tidak ditemukan adanya peningkatan IOP, tidak ditemukan hipotoni, tidak ditemukan endophthalmitis, ditemukan satu ERM, tadi dokter kita Lisa memaparkan penanganan ERM, ini ditemukan satu mata pada bulan ketiga, dan kistoid makular edema pada bulan pertama. Konklusi dari tadi ini adalah localized vitrectomy Seems to be an effective surgical procedure pada kasus-kasus uh, intermediate uh, break termasuk inferior detachment dan anatomical success rate-nya bagus without progression of uh, cataract. Kita beralih ke tamponade yang seperti biasa kita lakukan tamponade dengan gas gas SF6, C2F6 ataupun dengan C3F8 kemudian bisa juga dengan uh, silikon oil. Jadi ini pada akhir uh, operasi. Tampun uh, ada ini, nah ini tadi yang saya katakan bahwa ini meskipun uh, terbit tahun 2005 tapi terbit di Archive of Ophthalmology dan penulis, tim penulis ini itu adalah tim yang sama dengan uh, menulis di buku Vitreoretinal Surgery yaitu Vincent Casillo, Ana Boxedera dan uh, Jose Arumi. Prospektif, prospektif non komparatif intervensi laser series itu mengatakan bahwa primary reattachment rate ini 93%. puluh persen. hanya pada satu kasus karena undetected break, epiretinal membran satu uh, case. Konklusi bahwa pars dan tamponade udara dengan hanya 24 jam front position itu memberikan hasil yang efektif untuk primary retinal thrombectomy dengan inferior break di lokasi antara jam 4 sampai jam 8. Kemudian ini juga uh, udara versus gas tampunan ada pada RRD inferior break. Ini juga kasus uh, prospektif jadi kekuatan uh, kekuatan jurnalnya bagus membandingkan antara 32 vitrectomy dengan udara dan 32 vitrectomy dengan gas yang dinilai adalah anatomical final dan primary final reattachment success rate dan kita lihat dalam tabel dua dalam lingkaran merah ini bahwa uh, hasilnya uh, comparable antara udara yang 84 persen dibanding C3F8 78 0,13% dan final reattachment-nya untuk udara itu 100% sementara uh, C3F8 itu 96,88%. Konklusi bahwa uh, udara memiliki eco tamponade efek tamponade yang sama dengan C3F8 dengan uh, waktu prone position yang lebih pendek, uh, komplikasi lebih uh, sedikit dan lebih murah, less expense untuk surgical management for tomato retinal detachment dan inferior break ini double tamponade ini terbit tahun 2020 jadi membandingkan eh, menggabungkan antara heavy fluid dengan C3F8. Eh, ini untuk kasus-kasus yang eh, PVR PVR grade C dengan eh, inferior break surgical eh, teknik perverbal anestesia kemudian vqo emulsifikasi dengan hipropobik akrilik IOL, 23 gauge pars plana sklerotomi dan corvitrectomy, kemudian semua membran di remove, epiretinal membran, subretinal membran, dan internal limiting membran. Kemudian uh, heavy fluid, PVFO, injected uh, sebagian untuk meratakan break. Setelah uh, break, uh, dilanjutkan dengan petrektomi lagi bersihkan kemudian laser kemudian dilakukan uh, fluid air exchange untuk mengeluarkan PV tapi sebagian saja untuk memberikan tamponade di uh, lower retina kemudian injeksi 12% C3F8 sehingga mata memiliki dua tamponade yaitu heavy fluid dan C3F8 tidak dilakukan scleral buckling yang juga tidak dilakukan relaxing retinotomis Kemudian di dijahit dengan Fikril 7.0. Pada hari ke-10 dan 14 heavy fluid yang tersisa itu dikeluarkan dan diganti full dengan C3F8. Dan hasilnya adalah pada bulan ke-12, ini semakin bagus visual acuity-nya, meskipun karena VVR itu biasa kasusnya sudah lambat, tapi dengan teknik ini masih mendapatkan logmar di bawah 1. Ya, Meskipun memang ada komplikasi seperti iritis, elevated IOP, mild epiretinal membrane, posterior capsular opacification, kemudian ada heavy fluid di anterior chamber dan residual heavy fluid, eh, tapi tidak ditemukan residual heavy fluid di bawah makula. Konklusinya bahwa eh, ini memberikan hasil yang bagus tanpa scleral buckle dan juga tanpa retinectomy untuk kasus-kasus RRE dengan PVR grade C dengan inferior break. Kemudian positioning. Ada dua kas, ada dua jurnal yang saya paparkan, yaitu jurnal terbit tahun 2017 membandingkan antara pron position satu hari dibanding tujuh hari pada RRD dengan inferior break. Ini retrospektif tadi 270, 270 pasien, grup 1 147, 183, dengan front position satu hari, kemudian grup dua itu 87 pasien front position tujuh hari, dan kita lihat success rate untuk uh, yang biru ini adalah yang uh, satu hari, dan yang, yang merah ini adalah yang tujuh hari. Kita lihat uh, follow up satu bulan sampai tiga bulan pada kasus fake dan Afakik. kemudian overall, overall success rate pada grup maaf. pertama waktunya ya. sudah habis ya dok ya ya satu ya, menit lagi mohon maaf ya. ya. Makasih, dok ya, ya. kemudian ini eh, mengatakan bahwa prone position satu hari di so statistical difference untuk anatomical outcome eh, dibanding yang eh, satu minggu yang terakhir adalah vitrectomy without prone position untuk RRD dengan inferior break ini adalah retro ini plus one terbit tahun 2018 berarti sangat masih baru baru dua tahun ya kita lihat retrospective course tadi membandingkan 65 pasien dengan prone position dan 77 pasien without prone position dengan inferior break 29 pasien dan follow up selama tiga bulan dan kita lihat hasilnya yang merah ini ice with inferior break ada untuk prone position 6 dari 10, dan untuk inisial reattachment-nya. Sementara yang no prone position didapatkan 18 dari 19 pasien yang uh, inisial reattachment rate-nya berarti lebih tinggi, 94% dibanding 60%. Konklusinya adalah position without strict prone position did not decrease success rate of vitrectomy e treat RRD. Ya. Jadi ini uh, jurnal yang menyatakan bahwa tidak terlalu perlu untuk prone position for message, Vitrectomy increasingly used as the first choice of treatment of patient with RRD. Recent literatures have shown that the scalar buckle may not be necessary. Laser can create a watertight seal around the break in our post-operative. with air tamponade, it could be effective in the management of uh, inferior RRD. And some papers have said that face down position also not required. Terima kasih, baik. Terima kasih, Dokter Iksan, untuk uh, presentasinya. Baik, uh, uh, karena waktu berhubung waktu yang sudah uh, semakin uh, malam, ya, kita akan langsung saja berdiskusi uh, mengenai uh, sesi yang pertama. Ya, beberapa sudah memberikan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin kita akan uh, yang pertama, ke Dokter Ferdi Riva. Dokter Riva, berapa lama Golden period vitreous hemorrhage pada pasien DM, dokter? Jika akan dilakukan tindakan, ternyata pasien COVID positif, apakah sebaiknya ditunda terlebih dahulu atau uh, jika ditunda, apa komplikasi yang dapat terjadi? Terima kasih. Ya. Terima kasih, <coughs> dokter Dr. Mario. Terima kasih, dokter Nurhayati, atas pertanyaannya. Kalau untuk Gordon period vitreous hemorrhage itu, uh, itu tergantung dari uh, status memang uh, retinanya bagaimana. gitu. Nah, makanya, uh, untuk vitreous hemorrhage pada pasien-pasien DM, kita harus melakukan uh, USG, Ya, itu merupakan mandatory, karena jika kita temukan ada TRD, ya, itu memang uh, harus uh, segera dilakukan operasi. Namun, jika um, ini ternyata pasien positif COVID-19, menurut saya, um, untuk... Uh, TRD sendiri ini kan pasien Covid ini kan biasanya angka penularannya itu kan biasanya 14 hari ya Dokter uh, dr Nur Hayati ya jadi kalau untuk ditunda 14 hari uh, saya rasa uh, lebih baik ya uh, karena uh, pun progresivitas uh, traction itu untuk 14 hari masih bisa kita uh, tolerir dengan operasi setelahnya dan uh, operasinya nanti kita bisa melakukan dengan apa eh uh, bius lokal ya, nggak kayak zaman dulu lagi yang harus uh, biusnya bius umum ya. Sekarang kita misalkan lakukan dengan bius lokal, biar uh, apa penyebaran melalui aerosol dapat ditekan, gitu. Dr. begitu Dr. Mario. Oke, okay. uh, mungkin di sini ada Prof. Stalmanz. Uh, Prof. Stalmans, can you hear me? Uh... Yes. Uh, this is uh, we have one question about the golden period for vitreous hemorrhage. Uh, usually, uh, in your practice, uh, how long will you uh, wait on, uh, for the vitreous hemorrhage case in diabetic case or another case? Uh, will you be aggressive uh, uh, doing the vitrectomy, or you will wait until for some time. Please. Please. Well, it's it's very hard in vitreous hemorrhages to do some standardizing because every patient is different there, uh, also with respect to the underlying cause. But um, if we know that the patient does not. Probably does not have neovascular uh, formation, so it's not a diabetic patient or not an RVO patient. Uh, we always assume that there is a break unless otherwise proven. So we uh, always monitor the patient in that case very closely, and we do ultrasound uh, repetitively. So and we always double the amount of time between the ultrasounds. So if we see a patient and we suspect a break, we do an ultrasound. If the retina is still attached, we wait two days and then we wait four days and eight days. Uh, and usually after two to four weeks, if there's no clearing of the hemorrhage, we suggest to do surgery. But that depends, of course, on the on, on the patient uh, if he's or, or she is willing to wait or not. If it's a diabetic case, uh, we are a little bit more aggressive. We usually give an injection of uh, anti VGF, and uh, if we don't see any clearance in uh, one to two weeks, we uh, do suggest surgery in those cases. Okay. Thank you. Ya terima kasih Prof Salmans dan Dokter Riva. Selanjutnya pertanyaan kepada Dokter Gita Lisa. untuk dari Dokter Doni Chandra resiko 15 terjadi makular hole di mata sebelahnya, apakah yang harus kita lakukan? Ya terima kasih Dokter Doni. Ya kita tidak bisa mencegah ya kalau apa namanya mata sebelahnya mengalami develop juga ya macular hole. Namun yang bisa kita lakukan tentu pada pasien post operasi macular hole kita perlu melakukan kontrol secara berkala dan yang penting barangkali edukasi ya ke pasien kita bisa memberikan Amsler grid barangkali ya untuk self check di rumah kita pesan bap bapak atau ibu bila mulai timbul buram ataupun metamorfopsia ya melihat garis mulai bengkok atau distorsi ya segera ke dokter ya jadi barangkali itu yang bisa kita lakukan sih edukasi dan tentunya kontrol berkala ya mungkin kita tidak perlu kontrol sebulan atau tiga bulan sekali ya dan penyakit ini pun berjalannya sangat lambat ya kronis sehingga ya, mungkin kita bisa lihat ya, enam bulan sekali gitu ya atau lebih cepat bila ada keluhan-keluhan tersebut barangkali begitu Okay. Uh, yeah, uh, mm -hmm. Dr. Gita, maybe. Uh, uh, I would like to uh, ask Professor Stallman again. Uh, Prof. Stallman, uh, can you hear me? Yeah. Uh, in case of uh, ERM or macular hole, uh, what tamponade do you usually use? Uh, would you also use uh, uh, just air for the uh, macular hole case or because? Uh, 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 you Because you, we know that the the the, the air is, uh, uh, is a sc scaffold for the uh, gliosis process. Thank you, bro. Yes, we tend to be less aggressive than before. In an, a case of epiretinal membrane, uh, usually we do not use a tamponade. We just mm -hmm. leave the eye with uh, BSS fields. Which is also very comfortable to the patient uh, because already the day after they have basically already their uh, pre op vision again. Um, in Mecklenholz, uh, we uh, tend to use uh, short acting gas, uh, SF6, uh, and put the patient face down for uh, just one night. Um, SF6 usually clears from the eye in 10 days. Uh, and I think uh, with air, the um, time that you have contact between the air bubble and the macula is just a little bit too short. So that's why we like to use SF6 um, in large macula holes, which I uh, mean holes over 400 micrometers. Uh, we do an inverted lamp flap, and we use C2F6 in these cases to have just a little longer tamponade. Okay, thank you, Prof. Thomas for uh, your bagi answer. Uh, baik selanjutnya uh, mungkin saya ada kita ada pertanyaan satu lagi ya, uh, untuk dr. Rifa uh, dari Ami Aurelian. Uh, apakah pada diabetes ketoasidosis dengan vitreous saat vitrectomy apakah selalu diberikan anti-VEGF atau pada kasus-kasus tertentu? Silakan dr. Rifa. Apakah selalu diberikan yeah. anti-VEGF? Apakah pada diabetik retinopati dengan vitreomoret saat vitrektomi selalu diberikan anti Selalu pa, pada saat vitrektomi, maksudnya pada uh, vitreomoret iya, setelah setelah vitrektomi mungkin ya dokter ya, iya. ya. Setelah setelah lakukan uh, uh, step terakhir ya. Nah, hmm. bisa aja kita lakukan uh, apa? Uh, anti-VEGF injeksi uh, untuk mengurangi uh, apa? neovaskularisasi. Dan uh, saya rasa itu aja itu bisa apa, uh, dapat mengurangi mungkin uh, re dari vitreous hemorrhage juga. Uh, mungkin uh, satu, uh, one question uh, for Professor Stallman. In a case with vitreous hemorrhage due to diabetic retinopathy, Prof, uh, if the vitreous hemorrhage is not full, would you suggest for the injection of anti-VGF or PRP first? And uh, what do you think? or you will uh, aggressively do the vitrectomy, Tell me, prof. Um, if it's a first hemorrhage in a diabetic case, uh, usually we try to avoid surgery. Uh, so if possible, we do a PRP. Um, if there's features cloudiness because of the blood, we may even do an indirect laser treatment under retrobulbar anesthesia. Um, and usually in combination with uh, anti-VGF. Um, if the hemorrhage keeps recurring, let's say three times in in six months or so, then uh, we will assume that the only way to cure the patient is to do vitrectomy. In these cases, we suggest it, but uh, definitely uh, we try to avoid doing vitrectomy if it's a first-time hemorrhage in a diabetic case. Uh, between the PRP and the injection of anti -PGF, which one you will prefer to do? We often combine it. Um, yeah. Okay. Yeah. Thank you, Prof. Uh Okay. Because of time, uh, uh, we already uh, conclude this uh, first session. Thank you for the panelists and also uh, speaker for the question and uh, for answering the question. Di sini para Beberapa sudah dijawab juga ya pertanyaannya di kolom chat. Uh, mungkin yang belum dijawab uh, akan kita tanyakan langsung secara live. Baik, terima kasih kepada Dokter Lisa Dokter Ferdiriva, dan juga Dokter Iksan. Uh, jika masih ada pertanyaan dari para peserta bisa langsung uh, uh, mengetikkannya pada kolom chat uh, Q&A. Baik. Uh, selanjutnya kita akan uh, mendengarkan terlebih dahulu uh, selingan sedikit selingan ya iklan uh, dari uh, berupa TV komersial. Ya kita saksikan terlebih dahulu TV komersial berikut ini. Terima kasih, kembali bergabung bersama JS satu webinar Fitro uh, Retina sesi yang kedua. Uh, pada sesi yang kedua ini, kita akan mendengarkan uh, presentasi dari Profesor uh, Peter Stallman uh, dan juga uh, pembicara uh, kita yang kedua, Dr. Kosmos. Uh, uh, for the first uh, presentation, I would like to... invite professor peter Stallmans. Uh professor peter Stallmans, uh is a vitreoretinal retinal surgeon at the uh, department of ophthalmology uc leven belgium uh, he he is a member uh, he has uh, he has done fellowship in the Vitreoretinal retinal surgery oxygen house of rotterdam uh, and he is a member of some uh, uh academy of ophthalmology uh, American society of retinal specialists and uretina uh, professor stallmans will will talk about uh, some challenging cases in VR surgery uh, without further ado uh, dear prof Stalman's, please uh, give your talk thank you yes, first i would like to thank um, for the invitation to be able to present here. it's uh, impressive what a large audience, audience that you have and how professionally everything is organized. i really would like to congratulate for this. Uh, during my presentation, i will turn off my uh, camera because uh, i want to use uh, all the bandwidth uh, for the surgical videos that are integrated in my presentation. Uh, I work indeed in the University Hospitals of Leuven, which is a very large hospital. Uh, we have eight thousand uh, personnel working there, and we uh, recently last year relocated to a new building of ophthalmology, which is a very nice building it 's a very modern building. Uh, this is our uh, clinic and also a new uh, surgical department equipped with the most modern microscopes 3 uh, d and everything so i 'm really glad uh, i can I can work there so uh, first topic that I would like to address is how to um, treat retinal detachment secondary to macular holes in high myopia. This is a schematic drawing of a high myopic eye with a staphyloma on the rear with the macular hole, and where the retina is not in contact anymore with the underlying RPE. Uh, there are several issues that we need to think of when treating such patients. The first is to do ILM staining. The problem is if you just inject ILM blue in, in that eye, that the ILM blue will simply sink through the hole, go subretinally, and it will obscure your vision. So what I do in these cases is that I inject a small bubble of perfluorocarbon liquid in the hole, which seals the hole, and if you inject ILM blue afterwards, um, it will uh, the PFCL bubble will prevent the ILM blue from sinking under the retina. Now it needs some balancing, but it can perfectly be done as I'm showing here. Here I'm balancing a small bubble of uh, perfluorocarbon over the macula hole, and I'm spraying the ILM blue. Around it, and as you can see, the ilm blue um, does not get under the retina the p l bubble is keeping it away from the hole and you just wait a couple of minutes as usual, and then you can proceed uh, by doing your surgery. Um, Another issue, however, is that, uh, oh yes, I forgot something. If there's a more bullish detachment, uh, it can be very difficult to keep that perfluocarbon bubble on top there because it will constantly roll to the side. So, in these cases, uh, what I do is I inject a larger bubble of uh, perfluocarbon, which will push down the retina. And after that, you uh, re uh, um, aspirate some of the heavy liquid and you get the same situation as before, and you can inject the ILM blue around it. And this is uh, shown here. Uh, this is a more bolus uh, detachment. It's larger, so it's convex. And in the first step, I'm injecting a large bubble of perfluorocarbon, uh, which flattens the retina, after which I'm reabsorbing it uh, and balancing a small bubble of perfluorocarbon again uh, over the, here I'm aspirating it again, and uh, I'm moving the small bubble over the macro hole and same as before injecting the ILM blue to stain the island around it. Now, um, another issue is uh, the length of the forceps. Um, if you have a very long eye, uh, sometimes you cannot even reach the posterior uh, part of the eye with a standard forceps. Um, a standard forceps has a shaft of about 33 and a half millimeters. Uh, and um, sometimes that's simply not enough. And for that purpose, I use um, the myopic Eckert and gripping forceps from Dork, which is um, about six and a half millimeters longer. And that allows me to reach the ILM even in these very long eyes. Um, so whenever I treat an eye with an actual length of longer than 30, uh, I use these forceps as a standard. Now, um, high myopia is not that prevalent in uh, Western Europe. Um, but I've been told it's much more prevalent in uh, Asian countries. And so um, I would like to do a little poll here and ask you uh, how frequently do you perform surgery uh, first on myopic patients with an X length of more than 30 millimeters? Is that uh, less than once per month? Is it every month? Is it weekly? Is it more than once a week or is it daily? And the second question is in very long eyes, which means over 35 millimeters. Uh, again, how frequently do you uh, treat these—less than once a month, monthly, weekly, more, uh, more than once a week, or daily? Uh, it would be interested, interesting to to find this out. Uh, so if you can answer this poll together with me, and uh, we can—I uh, I suppose we can immediately also share the results with you. So uh, we'll just wait a few more seconds, and here are the results. Um, so I see that uh, myopic eyes uh, are treated uh, by most of you um, less than once per month or monthly, which is quite frequently. Um, but also these very very long eyes, you see, 15% um, almost of you sees them on a monthly basis, which is quite quite impressive. That's uh, much more frequent than we see in uh, in Western Europe. Thank you for that uh, for that feedback. Um, this longer forceps, uh, the myopic forceps, unfortunately does not exist yet disposable, but maybe these numbers can convince work to also produce it in a disposable form. Now, next issue is the ILM peeling itself. If you grasp the ILM just like that uh, with the end gripping forceps, you will also lift the retina. And that's, of course, uh, not uh, the idea when you try to detach the ILM from the retina. In order to avoid this, again use perfluorocarbon. Just fill the eye with perfluorocarbon, and you uh, reach with your instrument through the perfluorocarbon, and you can grasp the ILM and detach it uh, while the um, heavy liquid is pushing it down. And this is shown in a video here. I'm, um, I've stained the ILM. Uh, I'm injecting the heavy liquid. Uh, I'm switching now to higher magnification, and as you can see, it's quite easy actually to peel off the ILM underneath the perfluorocarbon bubble. Of course, the perfluorocarbon will immediately push down the ILM on the surface of the retina, but that doesn't uh, hinder at all. I have, I think, a second video uh, showing you the same thing, how um, yeah, you can do it, and you can see easily here that the retina is not de detached, but is being uh, kept down by the heavy liquid. Um, in these cases, I also remove the subretinal fluid um, and I do this by filling the eye with air. And when I have a completely filled um, eye, an air, eye completely filled with air, I use a 30 gauge backflush needle to drain the hole. And that way I can drain the subretinal fluid. And this is shown here. Of course, it's under air, the image is not that sharp, but I'm using this um, 30 gauge uh, backflush instrument uh, to aspirate the liquid from underneath the retina uh, and finally we need to keep the hole closed and in these myopic cases where usually the hole is more than 400 micrometers i use an inverted ilm flap uh, my personal technique is that i prefer to use a hinged flap so i leave a hinge of the ilm attached i inject again with perfluorocarbon liquid and i use this uh, loop like instrument to move the ILM underneath the perfluorocarbon bubble over the macro hole, um, it's not always too s easy to see whether or not you've covered the hole completely with ILM tissue. And uh, luckily, I uh, can use the IOCT in these cases, which I can uh, switch on. And as you can see here, uh, it's a very uh, convenient way to check that you've covered the macro hole with the inverted ILM flap. Um, I uh, will usually use heavy silicone oil in these eyes because uh, I have a good closure rate with them. Uh, however, when I'm doing an inverted ILM flap, I uh, stick to gas, but because the oil will usually push away the, the flap of ILM tissue. This is just an example of, of a case with uh, one of these um, uh, myopic detachments because of a micro hole before the surgery. Um, and that was already day three after the surgery, the retina. Uh, is completely flattened um, in the central part, and in the peripheral area, we see some residual fluid which will resorb in the weeks and months after uh, the surge because of the silicone oil. A second case is a typical diabetic retinopathy case. This is a very young patient, uh, 37 years old only. Uh, she's from Caribbean origin, um, and she had extensive. Tractional diabetic uh, retinopathy, and I did this case in 27 gauge. Um, I'm just showing you the different steps of the surgery. We first do an um, intraocular lens in these cases because they will uh, get or already have cataract. All of them. Uh, in a first step, I detach the or I cut the posterior hyaloid between the periphery and the central uh, adhesive part. Uh, that's something that I've learned in my fellowship. Uh, that it's important that you first separate the vitreous between the, its peripheral attachment and the attachment on the central uh, neovascular membranes. After I've done that in a circular movement, I'm removing the peripheral vitreous here. Um, this I'm doing in, uh, in flow mode with the, with the EVA system in order not to uh, create any new breaks and then we go to um, shortening of all the membranes uh, in the central part i'm using again flow mode uh, in order and, and i'm using the very distal opening of the vitrectome to really shorten the membranes uh, close to the retina as possible and then we switch to bimanual surgery i'm using here a chandelier and um, an end-gripping forceps and a 27 gauge bent uh, scissor in the other hand and it's a very tedious way, of course, to dissect away all these membranes. Um, this video is only two minutes. It probably took me more than two hours. At the end of the surgery, I use a uh, laser, of course, to reattach the retina. And uh, these cases usually end with a silicone oil uh, tamponade in the end. Um, and this is uh, at the end stage of the surgery. Now, I have to say, these severe tractional diabetes cases are becoming very rare in Belgium. When I was um, a resident and, and started working as a VR surgeon 20 years ago, we saw them quite frequently uh, because of very good diabetic treatment in Belgium nowadays. This is uh, becoming quite rarely. And I was just interested if uh, you just saw a case like this. I was just interested to know how frequently do you perform surgery for tractional diabetic retin uh, retinal detachment uh, in, in in your country? So, is it less than once per month? Is it monthly, weekly, more than once a week, or daily? Uh, I would say for me it's only once a month that uh, I do this, and um, I was uh, very curious to know how prevalent such uh, severe uh, diabetic cases. Um, are in your country. So I suppose everyone has had the time to vote to enter the poll. Can we have a look at the results? Okay. Uh, wow, 30% uh, sees these on a monthly basis, even weekly. That's that's again very impressive. So uh, that's a much higher incidence than than we see these in Belgium nowadays. Okay, let's continue with the presentation. Uh, the next case is an intraocular foreign body, which I would call a small one. This is a 21 year old male patient who was involved in a bomb explosion in Afghanistan. Um, and uh, he had a complete white cataract. And on the CT, there was clearly a metallic uh, foreign body in the eye. So uh, we had to do cataract surgery anyway. So I uh, decided to also have a look what the Metallic part looked like. Of course, he's young, so it was very easy to remove the, um, the lens in this patient. I just used the bimanual system uh, with the the Eva set to vacuum mode. Um, I have a preference to use plate lenses uh, when doing combined surgery. Uh, this is, I think, uh, an Asphina lens I'm using. Yes, um, and uh, after that we proceed to the vitrectomy. It was not difficult to find the foreign body. Uh, but the problem was how to take it away without damaging the retina because it was so adherent to the surrounding retina that I was afraid if I would take it off that I would uh, also uh, create a retinal detachment. So I scanned it with the um, OCT again and I could determine it was really completely um, incarcerated in the retina. So then I decided to use the endocouter of the EVA to. Uh, actually, remove the retina around it. The retina around it was already fibrotic, so it couldn't hurt in simply uh, removing it. And I'm using here the endocartery at a very high uh, power setting. So, um, to cut away the retina um, and to create coagulation at the same time. Now, grasping a foreign body uh, can sometimes be difficult uh, because first you need a force that opens wide enough. Uh, and you may not drop it. And for these purposes, I use uh, this instrument. This is not an ophthalmic instrument, it's actually an instrument to remove kidney stones. And it is 20 gauge, so you can insert it quite easily into the eye. Of course, it's uh, one meter long, so you need to have an assistant to operate it for you. Uh, and the assistant is now opening the basket like um, opening of this. Uh, kidney stone extractor and i'm uh, using a chandelier and, and um, uh, forceps in my left hand to move the foreign body into the, um, the basket now i'm asking to close the basket and to keep it closed and now you can extract it from the eye and it will never never fall out of this basket because that's the worst thing that can happen is that during extraction it falls out and it would create um, a break in the macular area here I'm applying cautery uh, around the bed where the foreign body was. Uh, checking it again with IOCT and I think I just did an air fill. And it ended with an I seeing uh, 0 0.9 afterwards. So quite a uh, nice result. And I have one more trauma case to show you, which was uh, a lady who was involved in the Brussels airport attack that you may remember in uh, 2016. She was in the middle of the explosion and all of her body, was completely um, uh, inserted with metallic fragments uh, this shows through the ultrasound um, taken in the er and this is the ultrasound a few uh, i think a week later when she was referred to me where we had a completely uh, detached retina and a stage 5 uh, pvr so in theory this eye was not operable but uh, we wanted to give it a try anyway this is what the slit lamp examination looked like uh, so we decided to do surgery to to have a look basically. Um, this is a 23 gate surgery uh, I'm doing with with the Eva inserting the cannulas, um, and uh, the first step, of course, is to create some place. I'm inserting the cannulas uh, completely oblique in the eye, not to enter under the choroid, and I found this. So we see here a stalk of of, of retina, uh, a completely closed funnel. Um, and um, I'm using here um, a spatula and a vitrectome or light fiber and a vitrectome, trying to dissect open the um, the, the retina. Uh, here I'm losing a little trick. I'm not using heavy liquid. I'm using a viscoelastic. I'm actually using Viscoat to open this uh, funnel. Uh, this is not the time to inject heavy liquid. It will not push enough. But with the viscoelastic, you can push open the retina. Uh, without uh, exerting too much force in it and without ripping it um, and it was kind of successful uh, so then i switched to flow mode on the eva and i removed over 360 degrees all the leftover adherence of the retina uh, we had this yeah, tulip shaped retina uh, then i looked underneath the retina this is underneath the retina there was a fibrotic um, scar tissue here uh, and I'm using um, an end gripping forceps to remove this um, fibrotic tissue uh, from the retina, which was this is the optic disc, of course. And uh, after that, we are inspecting, uh, of course, cleaning up the periphery um, underneath the retina. And uh, finally, um, after a long time of um, removal of uh, membranes. Uh, I finally was able to inject heavy liquid and to um, flatten the retina in order to um, inject silicone oil and uh, trying to keep this retina reattached. So, here you're seeing how the retina is opening with uh, heavy liquid. Um, I did not apply laser here, I think, uh, because uh, I would allow the retina to um, settle itself under the oil fill and i will skip a little bit to the next slides uh, this is the early post-op image this is the image one year later um, and this was the last checkup she's still seeing hand movements it's not a lot uh, but the eye is quiet and for the patient it makes a huge difference that she has still some residual uh, vision uh, in her eye um, i will actually i'm running out of time i'll actually skip one case and go to the last um, present, it's part of my presentation, which is uh, I think something spectacular, which I wanted to show you. It's a clinical trial I'm doing with an, um, a bionic implant in the retina. So we're treating patients with end-stage retinitis pigmentosa and bilateral complete blindness. So we're only treating patients here who have light perception or no light perception, and in these patients we're inserting uh, a new device. It's from a company called NanoRetina. Um, and it's a little microchip, which is uh, three, in four, three by four millimeters in size. On the bottom part, we have six hundred electrodes sticking out, and each of these electrodes um, are insulated except for the tip. And if you insert uh, this device into the retina, the tips will extend into the deeper retinal layers to replace the role of the photoreceptors. And if you look at the, the top part, which is facing outwards. Um, the black box is actually a camera and the um, green boxes aside are solar panels which uh, power, the, um, power the device power the, um, the camera so this is what it looks like and the patient has to wear these glasses containing an led infrared light so there's no camera in the, in the glass it's just a light which shines on the solar panels and that powers uh, the camera uh, now, how, it is it, how is it inserted in the eye? Uh, there's two parts. We have uh, a ring which is sutured into the sulcus of the eye, and it's, uh, there are two helices, two wires pushing down the implant into the retina. I have a short montage here of how the implantation is being done. Uh, this is um, a patient who has already an uh, implant lens, which, of course, I have to take out. In order to uh, implant the device, we do a very complete vitrectomy, we do a complete um, vitreous base shaving um, with the EVA. Uh, I have to try in and staining, and now I'm making two uh, scleral flaps uh, opposite to each other. Um, and here I'm entering Gore sutures into the eye and taking them, them out. Uh, from the sulcus area. So there are eight of these Gore wires being inserted in the eye, which will keep the part which goes into the sulcus uh, in place. Uh, then we open the eye with an incision of 12 millimeters, same, similar as was done earlier uh, in the early days in extra cap surgery. And we lift the cornea to insert the, the ring um, device. With the implant attached into it. So it's uh, crimped together here. Uh, first, we insert the bottom haptic um, and the implant itself. And uh, after that, we pull on the Gore Tex sutures extruded from the eye um, to, uh, to pull the implant in the desired position. And uh, after that, we insert the upper haptic. Uh, it's important not to entangle, uh, of course, the sutures uh, and once done, we again tighten the sutures and we make a knot uh, in the sutures under this flap. Uh, already some corneal sutures are in place. We'll place a lot more to close the eye. Uh, after that's being done, we need to lower the device here. Um, so we cut a suture which keeps the, um, the oh yes, first we insert the insert twin light uh, chandelier and now we cut um, a suture holding the implant into the, the holding ring. Uh, we first, of course, um, use our chandelier. Yes, we cut the suture holding both um, halves together. It jumps down half in the eye, and now I can enter the eye with an end gripping forcep, grasp the leading suture which is holding the device, and now lower the device um, into the retina. And there's two helices pushing it in the retina and keeping it there. So now I'm lowering the device, and here the eagle has landed. Um, this is uh, at the end of the surgery what it looks like. So the implant is held uh, into the, the retina. I will skip a little bit forward. We implanted three patients, the fourth will be done next month. And this is a short video showing you what we can achieve. This was a completely blind patient, completely blind. She didn't see uh, any any light, and she can um, determine uh, these uh, white tablets where they are. And this is um, her walking on this black line. This is, of course, at dual speed, but with this device, uh, she can uh, maneuver herself. Seeing the curve in the line and uh, follow this line, which is, of course, very nice results uh, to achieve in a patient who has been living in the dark in uh, five years from now. Okay, I hope I didn't consume too much of your time. Thank you uh, for your attention. Thank you, Professor Stalmans, for your nice presentation and also a very uh, challenging case with also a spectacular video for the surgery. Uh, later on we will have Q&A &A session at the end of this session. Uh, baik, selanjutnya uh, untuk pembicara kedua adalah uh, Dr. Cosmos Octavianus Mangunsong uh, mengenai regenerative medicine. What the future holds in retina. Dr. Cosmos Mangunsong adalah seorang uh, dokter uh, vitreoretina surgeon dari Jakarta Eye Center Jakarta uh, dan menamatkan uh, pendidikan di Universitas Indonesia. Uh, dan uh, saat ini menjadi doctoral student pada uh, di Universitas Gajah Mada dengan topiknya mesenchymal stem cell therapy for retinitis pigmentosa. Beliau menyelesaikan fellowship di uh, Sun Yat Sen University China dan juga uh, JEC. Uh, tanpa memperlama waktu saya persilakan Dr. Cosmos untuk mempresentasikan. Uh, terima kasih moderator, uh, Dr. Mario. Uh, suara saya bisa kedengeran ya? Ya, yeah, terdengar jelas, dok. Um, Slide-nya bisa kelihatan ya? Ya, yeah, okay. jelas. Uh, selamat malam rekan-rekan sekalian, dan uh, good evening from Indonesia, uh, Profesor Peter Stalmans. It, it was a nice presentation of yours. So, since you already open about uh, a topic for the future of the vitreoretinal. So uh, for the rest of the time, I'm going to take all the audience to uh, to take a ride right in a time machine. I think because karena kita akan bicara tentang what uh, tentang regenerative medicine, what the future hold for vitreoretina. Jadi rekan-rekan sekalian, bayangin kita sedang jalan-jalan dalam sebuah mesin waktu. Kita mau lihat dari dari dulu, sekarang dan nanti apa yang terlihat di depan di bidang vitreoretina. Oke. Okay. Um, kita tahu bahwa mungkin sempat merasakan fellowship di atau mungkin mengambil uh, spesialis zaman lampau. Kita lihat vitreoretina di masa lalu ada more invasif ya. Jadi lebih invasif. Kita ada tahu ada metode scleral buckle, cryopexy, 20 g vitrectomy. Kemudian uh, kita juga viewing system atau mikroskopnya atau uh, alat pembesaran uh, objeknya juga sangat sederhana. Kadang kita pakai indirect ophthalmoscopy atau loop glass ya. Uh, kemudian untuk recovery pasiennya juga cukup lama ya. Kemudian uh, ketika kita menghadapi kasus-kasus medical retina atau penyakit-penyakit medical retina retina itu kayaknya uh, opsi modalitasnya itu sangat terbatas. Kemudian, kita lewat mesin waktu ke zaman sekarang. Saat ini, kita lihat bahwa metode operasi itu semakin less invasif atau semakin minimal invasif. Kita berangkat dari 20G, sekarang ada 23G, ada 25G, dan sekarang ada 27G. Kemudian, kita juga sudah sangat dibantu, seperti tadi, Profesor Peter Stallman better viewing system ya Jadi mikroskop-mikroskop sekarang juga sudah sangat canggih, kemudian membuat uh, para para dokter uh, surgeon bisa melakukan operasi-operasi uh, yang lebih kompleks seperti macular surgery, ILM killing dan lain-lain. Kemudian uh, recovery time-nya juga menjadi lebih pendek untuk pasien ya. Dekat karena sekarang ini dengan peralatan yang minimal invasif kita pun bisa melakukan surgery dalam lokal anestesia ya. Dan uh, kita juga sering melihat bahwa uh, dalam lokal anestesia dan minimal invasif kita hanya perlu one day care hospitalization atau dirawatnya hanya sehari. Dan kita lihat sekarang juga lebih banyak modalitas uh, atau opsi untuk uh, pengobatan medical retina ya. Kita punya anti VEGF sekarang ada tiga macam, kemudian kita punya slow release steroid sekarang yang diimplan di, di intraokuler dan lain-lain. Kemudian dengan semua kecanggihan itu masih banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan untuk uh, retinal terapi yang lebih advance ya bahkan sampai tingkat selular dan genetik ya. Oleh karena itu kita jalan dengan mesin waktu kita kembali ke masa depan. Jadi dalam masa depan uh, vitro retina itu sama atau dipengaruhi oleh uh, masa depan dalam uh, ilmu kedokteran uh, se dalam uh, majority atau ya, sebagian besarnya. Jadi, sementara ini kita lihat bahwa dunia kedokteran semakin menuju ke arah robotik atau artificial intelligence. Kemudian kita juga bisa lihat ada kemajuan-kemajuan bidang genetik. Dan sekarang juga sudah mulai ada paham-paham atau kelompok-kelompok saintis yang mengusung terapi-terapi regenerasi atau yang menggunakan regenerative medicine atau dengan stem cell. Jadi kita saat ini bicara di masa depan adalah ada nanoteknologi robotik, ada genetik, kemudian ada regenerative medicine atau stem cell. Dalam waktu yang sangat dekat mungkin ya, mungkin lima atau ya paling lama 10 tahun lagi, kita akan lihat ini sebelah kiri ada Da Vinci Robotic Vitreoretinal Surgery System. Jadi ini completely robotik, jadi surgeonnya udah tidak touch lagi ke pasien, melainkan seperti main joystick ya. Dia bermain dalam suatu monitor dan akurasi menjadi lebih tinggi dan mungkin yang ditakuti terhadap tremor ataupun hal-hal lainnya yang karena aging proses dari surgeonnya nya ini bisa dihindari karena semua dibantu oleh mesin robotik kemudian kita lihat di sebelah kanan ada intraocular nano robotic device kalau tadi Profesor Peter Stallman bicara soal ada implant nano ya di dalam retina kita bicara tentang intrakuler nanorobotik device. Jadi sekecil itu robotiknya di dalam nanti di retina dia diprogram melalui software dengan komputer terminal di di luar mata pasien atau di luar pasien yang mengendalikan apakah dia harus melakukan cautery atau dia harus melakukan penyuntikan obat dan lain sebagainya. Ini sudah dipublikasi ya kawan-kawan sekalian. Kita bisa lihat ada di Dove Press tentang robot assisted retinal surgery dan kita bisa lihat lagi ini uh, publikasi tentang mikro atau nanorobot untuk biomedicine, ya termasuk untuk penggunaannya uh, intraokuler. Kemudian kita bicara genetik dalam retina. Kita sudah mendengar gaungnya bahwa mungkin belum sampai ke Indonesia ada terapi genetik pertama untuk penyakit penyakit uh, retinal dystrophy yang sifatnya herediter. Di mana terapi genetik itu menggunakan uh, gen terapi menggunakan virus atau adeno associated virus (AAV) vector, jadi yang, mem yang membawa uh, gen normal RPN65. Kenapa RPN65? Karena ternyata setelah diteliti RPN65 itu uh, menja uh, menjadi mutasi pada hampir sebagian besar uh, hereditary retinal dystrophy. Jadi dengan uh, idenya adalah dengan uh, meminjeksikan RPE65 normal ke ke uh, sel RPE itu mungkin kita akan lakukan uh, akan me, merangsang RPE untuk kembali uh, bermetabolisme sebagai sebagaimana mestinya. Jadi uh, uh, apa obat ini itu diinjeksi ke mata dan nanti virusnya ini akan mereplace atau mengganti RPE65 gen yang rusak di dalam RPE dengan RPE65 yang normal dan uh, ternyata kawan-kawan ini sudah FDA approved ya dan available uh, dapat di didapat di market tapi mungkin baru di sebagian negara uh, dengan tidak ada no financial interest saya mungkin menyebut namanya Luxturna ya mungkin teman-teman sudah -teman pada dengar semua tapi apa yang menjadi kontroversi karena uh, sangat mahalnya produk ini dan pengembangan terapinya itu uh, baru hanya melakukan uh, uji klinis fase 1 dan fase 2 awal, awal dengan jumlah pasien mungkin sekitar dengan jumlah mata sekitar 46 mata, dia sudah mendapat approval dari FDA. Oke, okay. selain itu kita akan melihat kemajuan dalam beberapa tahun ke depan adalah regenerative medicine atau stem cell. Di mana dulu stem cell dalam bidang retina dipionirkan oleh Schwartz et all di beliau sempat publish di Lancet 2015. Beliau dia menginjeksikan human embryonic stem cell Uh, yang telah diinduksi atau dirubah menjadi RPE-like cells, diinjeksi kepada 18 mata, 10 mata ternyata membaik visual acuity-nya, ya, dan 7 mata tetap sama visusnya, dan satu mata malah menjadi buruk. Nah, dari riset ini, maka menjadi inspirasi berbagai macam riset berikutnya menggunakan embryonic stem cell. Tapi karena ini menggunakan embryonic dari human, dan diambil dari uh, abortus uh, zygote atau embrio yang sudah abortus, maka akhirnya pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaannya dan akhirnya penelitian bidang apa, stem cell menggunakan human embryo ini di stop. Kemudian peneliti beralih lagi ke jenis stem cell yang berikutnya. Tapi sebelumnya apa sih stem cell? Stem cell itu sebenarnya adalah sel yang belum berdiferensiasi dan dia bisa berubah menjadi berbagai macam jenis sel. Dan selain dia berubah menjadi berbagai macam jenis sel, dia bisa terus menerus membelah diri dan uh, selain dia merubah, dan belah dirinya juga ada yang tetap menjadi uh, bentuk yang sedia kalanya. Jadi kalau untuk uh, human stem cell yang digunakan untuk terapi itu ada yang embryonic stem cell seperti tadi saya sudah cerita yang digunakan dari abortus embrio. Kemudian uh, saat ini kita menggunakan juga mesenchymal stem cell itu diambil dari uh, somatic stem cell, jadi yang sudah manusia dewasa atau mungkin uh, bayi ya, Sourcenya itu bisa pada dari sumsum -sum tulang, plasenta atau tali pusat, dari jaringan lemak, bahkan bisa dari jaringan dental pulp atau jaringan gigi ya, kemudian dari kulit atau mungkin yang sering kita saat ini sudah lakukan dari korneal limbus ya dan ada juga uh, jenis stem cell-nya adalah Indus pluripotent di mana ini bisa diambil dari embryonic ataupun mesenchymal stem cell tapi dirubah sedikit lagi menjadi uh, suatu uh, bentuk lain yang lebih spesialis sel. ya. Kita uh, tidak menggunakan naive stem cell. Nah, jadi uh, kalau dilihat dari dari source maka stem cell ini bisa diambil dari pasien sendiri atau mungkin dari donor lain yang mungkin bukan dari pasien mungkin bukan keluarga bahkan mungkin dari orang lain yang benar-benar tidak -benar ada tidak ada garis keturunan keluarga. Kita lihat embryonic stem cell ini bentuknya bulat sementara mesenchymal stem cell ini bentuknya batang ya. Ini benar-benar sesuatu yang sangat berbeda. Nah, tapi di beberapa negara tertentu itu masih ada stem cell yang menggunakan dari animal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Sebenarnya gunanya untuk apa sih? Sebenarnya gunanya itu hanya sebagai tropik faktor ya, jadi untuk merangsang stem cell yang ada dalam tubuh pasien sendiri itu untuk bergerak menuju organ targetnya. Kita namakan itu sebagai senogenik ya, kalau karena di, bukan dari manusia. Jadi sebenarnya tujuan utama terapi stem cell ini adalah mempromosikan atau merangsang regenerasi, tapi pada pada perkembangan yang memang saintis ini berusaha mencari sumber stem cell yang paling sangat awal yang bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Karena semakin manusia menjadi dewasa, maka stem cell-stem cell ini akan mendapatkan takdirnya. Takdirnya di mana dia tidak bisa lagi berubah menjadi lebih banyak germinal layer, tapi dia punya takdir untuk menjadi spesifik sel. Jadi, um, seperti tadi kita sudah uh, bicarakan, banyak breakthrough research atau riset-riset uh, yang apa, mutakhir di bidang regenerative medicine. Contohnya tadi adalah uh, Swartz et al. Dia melakukan injeksi supretina, embryonic stem cell, pada pasien dry AMD dan Stargard. Kemudian ada Weiss et al. di US. Dia melakukan uh, injeksi intravitreal uh, diambil dari bone marrow, sumsum uh, -sum tulang, ataupun jaringan lemak pasien itu sendiri, dalam berbagai macam... Uh, penyakit retina. Kemudian kita juga pernah tahu bahwa Yamanaka memenangkan uh, Nobel Prize. Itu beliau uh, mereprogram reprogram uh, stem cell yang sudah dewasa menjadi ke bentuk yang lebih embryonic atau ke ke tahap yang lebih uh, awal. Kemudian kita juga mendengar mm -hmm. ada Yamada et all, dia melakukan reprogramming dari embryonic stem cell menjadi retinal photoreceptor cell dan ditransplant ke uh, subretina dari uh, Tikus yang uh, tikus model uh, yang menderita retinal degeneration dan pada Yamada et al ini dia, beliau mendapatkan adanya improve dari ERG dan adanya improve dari light responsive behavior kemudian kita juga mendengar ada Klassen et al dia uh, melakukan penelitian dan mengembangkan retinal progenitor cell diambil dari induced pluripotent cell untuk mengobati retinitis pigmentosa. Sebenarnya mata itu punya original deposit dari stem cell-nya untuk melakukan uh, regenerasi. Contohnya yang kita sering tahu ya, corneal limbus ya, itu sebenarnya deposit stem cell, namun dia adalah unipoten yang hanya bisa berubah menjadi kornea. Kita juga tahu ada di ciliary body ini juga ada di retinal muller cell. Retinal muller cell ya tugasnya stem cell-nya adalah berubah menjadi sel-sel retina. Kemudian ada juga stem cell yang uh, uh, diam di antara populasi RPE sel-sel RPE. Nah, stem cell ini akan dorman, namun ketika nanti ada alarm diinduksi oleh ala adanya kerusakan jaringan, maka stem cell ini akan bergerak menuju target organ. Nah, dengan kita bertambah tua, stem cell-stem cell ini juga bertambah tua sehingga gunanya dan gerakannya pun semakin lambat sehingga regenerasi kita pun semakin lambat. Nah, dalam stem cell terapi kita menggunakan dua metode satu kita uh, menggunakannya dengan naive stem cell atau stem cell uh, dalam hal ini mesenkimal ya itu yang belum diferensiasi, kita uh, memberikannya ke target organ kemudian nanti stem cell ini akan memutuskan uh, setelah melihat seorang apa lingkungan sekitarnya memutuskan untuk berubah menjadi sel apa jadi kita tidak tidak merangsang dia berubah menjadi apa tapi dia sendiri yang memutuskan untuk berubah menjadi apa untuk mempromosikan atau merangsang regenerasi dan yang kedua, dalam stem cell terapi, kita bisa menggunakan stem cell yang telah diprogram untuk menjadi satu spesifik apa, target sel. Sehingga ketika organ ini menyentuh atau berdekatan dengan target organ, dia akan berdiferensiasi menjadi spesifik sel itu. Ini contohnya tadi ya, yang RPE like cell direprogram Oke. Jadi masing-masing metode ini punya risikonya masing-masing. Contohnya, pada naif stem cell atau stem cell yang masih belum dirubah menjadi apa apa, ini akan homing ke daerah target organ eh, karena adanya kemo atraktif faktor, contohnya adalah inflamasi, ya, sitokin inflamasi. Tapi teman-teman eh, sekalian, eh, dia bisa didistraksi di atau dialihkan ya, ketika di, di organ lain atau di tempat lain itu ada sinyal yang lebih kuat atau kemo atraktif faktor yang lebih kuat sehingga kita sering menemukan bahwa stem cell kita suntik di tempat mana, terus stem cellnya lari ke mana gitu. Itu kalau menggunakan naive stem cell. Nah, sementara kalau kita menggunakan stem cell yang telah diindus untuk berubah menjadi suatu spesifik sel, itu punya resiko menjadi uh, mutation uh, cells. Kenapa? Karena dia telah dipaksa untuk berubah menjadi sesuatu namun eh, belum tentu itu adalah suatu takdir dari sel tersebut untuk berubah menjadi eh, sel ter, eh, apa organ tersebut atau sel dalam organ tersebut. Ketika nanti terjadi mutasi maka dia bisa merangsang eh, kanker ya karena eh, genetiknya eh, pada eh, industri pluripoten sel ini telah sedang eh, telah di-engineer atau telah direkayasa. Dalam pengalaman eh, kami pribadi kita melakukan penelitian bekerja sama dengan Jakarta Center dengan Universitas Gajah Mada. Kita menggunakan naive stem cell untuk retinitis pigmentosa dan pada waktu follow up kita melakukan anamnesa dan ada beberapa pasien yang berkata bahwa walaupun saya injeksinya di bulbar ya teman-teman sekalian, mereka ada yang bilang bahwa wah rambut uban saya kok mulai berkurang ya di bawah rambut uban muncul rambut hitam baru gitu ya. Kemudian ada satu yang cukup mengejutkan, ini pasiennya cukup tua, saya suntik di mata, tiba-tiba dia bilang bahwa, wah, disfungsi ereksi saya kok membaik ya dok, kenapa bisa ya dok? Nah, seperti itu, karena saya menggunakan naive stem cell, mungkin di tempat lain ada kemo atraktif faktor yang lebih kuat, sehingga stem cell yang disuntik di mata bisa lari kemana-mana. Oke, jadi kenapa sih kita menggunakan mesenchymal stem cell sekarang walaupun dalam kategori regenera apa diferensiasinya terbatas lebih terbatas dibandingkan embryonic stem cell namun dia mempunyai banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Ini sebagai nice to know aja buat kawan-kawan sekalian. Satu, mesenchymal stem cell itu bisa menekan atau mensupress imun sel. Jadi mesenchymal stem cell itu bersifat immunomodulatory effect. Jadi ya, ibaratnya atas, mas, mas, ya. bisa dipercepat, Oke oke. Okay, okay. Ya, jadi dia bisa menekan imun sel, kemudian dia juga bisa menginduksi regenerasi karena ada growth faktor yang disekresi oleh mesenkimal stem cell. Kemudian mesenkimal stem cell juga berkomunikasi dengan sel-sel sekitarnya karena dia memproduksi uh, soluble faktor yang bisa bersirkulasi dalam uh, darah maupun uh, secara uh, jaringan interstisial untuk uh, sel yang terdekat. Kemudian mesin kemal stem cell memang bisa berdiferensiasi menjadi banyak sel tapi tapi lebih sedikit uh, dibandingkan embryonic stem cell karena sifatnya hanya multipoten. Nah, ini yang bisa berguna untuk uh, retinitis pigmentosa karena ternyata mesenchymal stem cell itu bisa mempengaruhi epigenetik dari suatu uh, mutasi. Jadi, ketimbang kita menginjeksikan uh, RPN65 dalam uh, antivirus eh dalam dalam virus, maaf kita bisa mempengaruhi epigenetik dari sel tersebut sehingga sel mutasinya itu berhenti bekerja. Ini dilakukan dengan mekanisme DNA methylation, histone modification, sama non-coding MIRNA, karena dia memproduksi mikroRNA. Nah, nanti mikroRNA ini akan berikatan dengan suatu tempat dalam messenger RNA dan akhirnya mempengaruhi protein sintesis dari sel. Nah, ini yang terbaru bahwa sebenarnya mesenchymal stem cells juga bisa mentransfer mitokondria. Ada suatu terowongan yang diciptakan dari mesenchymal stem cells ke sel yang membutuhkan mitokondria sehingga sel yang hampir mati itu bisa menjadi revitalisasi kembali. Nah, ini contoh-contoh uh, apa? regenerative medicine di dalam vitreoretina. Ini ada uh, apa publikasi dalam IOVS, IOVS. Uh, ada beberapa penyakit-penyakit retina yang mulai phase 1 clinical trial study, kemudian kita lihat ada Scott trial sebelah kanan. Ini menggunakan bone marrow dan uh, untuk retinitis pigmentosa. Kemudian ada juga stem cell yang tadi kita sebut sebagai cell progenitor, oh, ini sudah mulai uh, dilakukan clinical trial-nya dan masih banyak lagi sebulan mungkin ada 5 10 publikasi untuk stem cell. Oke, okay. karena ini suatu bidang yang sangat berkembang. Oke, okay, sebagai uh, konklusinya adalah mesin ke stem cells bisa membantu retinal disease patients ya dan publikasinya untuk safety dan efikasi mulai meningkat. Nah, untuk melakukan terapi stem cell ini mungkin kita harus uh, pasien seleksi terlebih dahulu lalu lalu me mengenali uh, mekanisme aksi dari stem cell-nya supaya nanti bisa di Buat sebagai terapi atau dikombin terhadap terapi yang sudah ada. Misalnya untuk diabetik retinopati kita combine stem cells dengan laser misalnya atau dengan vitrektomi dan sebagainya. Jadi apa yang kita pikir bahwa itu nanti regeneratif medicine untuk masa depan, mungkin saja future-nya atau masa depannya sudah dimulai dari sekarang. Gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Kosmos untuk presentasinya yang menarik. Uh, baik, selanjutnya kita akan kembali ke sesi tanya-jawab. Uh, mungkin kita akan uh, mulai terlebih dahulu ya. Dengan first, uh, there is a question to Prof. Peter Stalman from Dr. Atupuri. Uh, thank you for your marvelous presentation, Prof. I would like to ask you a few questions regarding the NR600 implant. First, uh, what holds the implants on the epiretinal surface? And the second is currently it is being studied for AMD and RP. Will it be beneficial for patients with inner retinal degeneration? Thank you. Please, Professor Salman. Okay, um, maybe I went a little bit too quick in order to uh show it to you but i'll quickly share uh, my screen uh, to show you how the device is fixated um, just a second uh, now you should be able to see here the image uh, so the device sits on the retina and a second part is a ring which is sutured into the sulcus and these two wires that you see here uh, are um, Connected between the ring in front of the eye and the implant in the back. Uh, and they are in a helix form and they apply exactly the amount of pressure needed to hold the device into the retina without uh, giving it too much pressure to create any retinal damage. And uh, it was found that the amount of pressure is correct between an actual length of uh, 20 and 26 millimeters. So we have a broad range of uh, actual length of the eyes in which we can use it and the second question was um, for the moment we are only testing it in a phase one trial uh, in patients with uh, severe outer retinal degeneration such as retinitis, retinitis pigmentosa um, um, it's a phase one trial so it's a first tryout um, we don't rule out that other diseases may also be treated in the future but in this phase one trial with only 20 patients we will only treat outer retinal degeneration Oke, okay, thank you, Prof. Uh, ber berikutnya per ada pertanyaan dari Dr. Idayani Panggalo untuk Dr. Iksan. Uh, Dr. Iksan, untuk tindakan vitrotomi dengan inferior break dijelaskan bahwa tanpa strict prone position tidak menurunkan successful rate untuk uh, vitroktomi. Bagaimana dengan volume tampon yang diberikan? Terima kasih, dok. Silakan Dr. Iksan untuk menjawabnya. Oh. Ya. Apakah terdengar ya. suara saya, Maaf, saya tadi tidak ya. fokus. Untuk tindakan vitrektomi dengan inferior break, dijelaskan bahwa tanpa strict front position Maksud. tidak menurunkan successful rate. Bagaimana dengan volume tamponade yang diberikan, dok? Maksud. Oh, ya kalau dari referensi tersebut, dok, bahwa setelah dilakukan fitrektom yang bersih dengan core dan uh, base jadi uh, base fitrektomnya pun dilakukan dengan indentasi supaya meyakinkan bahwa di daerah vitreous base itu uh, sudah bersih vitreusnya. kemudian dilakukan uh, <coughs> lakukan uh, eh, FEX kemudian endolaser 3-4 rows di daerah uh, primary break kemudian dilakukan laser 360 derajat juga 3 sampai 4 rows. Kemudian volume untuk uh, airnya itu sama dengan kalau kita melakukan FIX uh, full uh, sehingga semua rongga vitreous itu terisi dengan uh, udara udara filter air. Jadi ukurannya seperti itu saja, Dok. Oke, terima kasih Dr. Yeah. Iksan. kasih uh, Dokter. Maybe here I, I will also would like to ask for uh, professors Salman uh, about the vitrectomy uh, with inferior break prop for the primary vitrectomy would you uh, eh, sorry for the recurrent retinal detachment prop uh, would you suggest the scleral buckle with vitrectomy or uh, you do the uh, relaxing re uh, retinectomy bro? okay um, if the retina re detaches in the inferior part and is caused by a break in the inferior part. Um, I would prefer to use an encircling band in these eyes. Um, they tend to show more PVR formation, in these eyes, and if you do a retinectomy too soon, uh, you often end up with a curled up retina, and that's uh, usually the beginning of the end. So, leaving the retina intact, but applying some external force from encircling band, in, in my view, is the best first treatment that you should do. And only if it keeps re detaching and you're entirely sure that you've removed all the apical membranes, then I would do a retinectomy, but definitely not in the first recurrence. Okay. And uh, can, uh, can you give uh, some tips or, or tricks, Prof, uh, how to? prevent the recurrent retinal detachment uh, what do you usually do uh, to prevent it i mean uh, huh. any tips for, or tricks for us in, in um, the, i think the first surgery is by far the most important and doing a complete vitrectomy i think is one of the most important things um, so, what I usually do now is um, I uh, do first a, a core vitrectomy uh, quickly in, in, in vacuum mode. Um, I fill the eye halfway with perfluorocarbon liquid. Uh, then I switch to my uh, shaving mode in, in flow mode with the EVA and I do um, a 360 degree uh, shaving of the vitreous base. After that, um, to make sure that I've removed, I will remove all the vitreous, I inject trimcinilone in all cases um And then I indent over 360 degrees to see the periphery. And for that, the um, light fiber of the EVA can be used with that little protective cap over it. It's a transparent uh, cap and it can be used to indent the eye. And so, even in pseudo fakie cases with some uh, PCO, you can see up to the far periphery of the retina and really remove and shave off all the vitreous remnants. And I think that's the most important step to prevent any recurrence of any re-detachment and that should be done in the first surgery. Okay, and maybe I also have a question, Prof, how about uh, for the young patient or in the child, uh, would you uh, prefer to do the vitrectomy or spiral buckle? Oh, that's a very good question. Um, if there's no uh, posterior vitreous detachment such in a, in a dialysis, I would do a buckle um, the problem is that in young children, 10-12 um, years of age, usually it's a very long-standing detachment with already PVR and they come to see uh, the doctor when the detachment is already there for several months and they already have PVR. And in these cases, scleral buckling does not work anymore. So then I um, we use vitrectomy. Uh, usually with silicone oil, but only uh, for a short amount of time, uh, six to eight weeks maximum. Because if you leave it for too long in the eye, it will usually cause uh, more PVR. So, timing of oil removal is really critical there. Okay. Uh, so, you you do only a vitrectomy without encircling bend for the long standing case, or with or without encircling benefits. Sorry, I, I didn't understand that question. Uh, with with the clutch or not? Oh yes, yes. Yeah. Um, if we see that the detachment is already longer standing, it will definitely be in combination with an encircling band. Oh, okay, okay. Yeah. Uh, baik, Thank you, Prof. Uh, pertanyaan berikutnya dari Dr. Ayuning Tias uh, kepada Dr. Cosmos. Apakah mungkin ada penyebab lain dari retinitis pigmentosa jika berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan genetik? Kemudian pada kondisi RP yang disertai dengan macular edema, apakah perlu dipertimbangkan untuk operasi selain terapi regenerasi dengan stem cell? Terima kasih banyak sebelumnya. Silakan. Yeah. Yeah. Uh, ya, Pak Khalid Dr. kedengaran ya, moderator. Yeah. Jadi uh, sebenarnya uh, sudah ada publikasi Yoshida et al. di oftalmologi tahun 2015 bahwa uh, pada retinitis pigmentosa uh, untuk eh, apa, eh, mutasi gen atau kelainan gen itu kelainan genetik itu hanya sebagai faktor resiko. Namun pada tingkat RPE telah ditemukan adanya suatu inflamasi yang terjadi kronis. Ya, jadi eh, diambil cairan di vitreus eh, dari pasien-pasien tersebut lalu dilihat sitokin-sitokin inflamasinya ternyata yang menjadi eh, pemicunya adalah suatu inflamasi kronis yang terjadi di tingkat RPE yang lama-lama membuat RPE-nya mati dan Uh, retinal fotoreseptornya mati. Jadi uh, ada uh, penyebab lain yaitu sebenarnya inflamasi kronis. Kemudian apabila telah terjadi makular edema, apakah ada terapi operasi dan lain sebagainya? Sebenarnya kita harus lihat uh, underlying penyebabnya untuk uh, makular edemanya apa. Pada retinitis pigmentosa ini sebenarnya dia adalah sebuah inflamasi kronis yang terjadi pada tingkat RPE sehingga pompa-pompa RPE-nya tidak berfungsi uh, dan terjadilah makular edema. Jadi kalau kita mau operasi, mungkin bukan pada tempatnya, bahkan kalau kita memakai steroid pun sudah sudah ada publikasinya bahwa steroid untuk ed, makular edema pada retinitis pigmentosa tidak tidak bermakna untuk menurunkan makular edemanya. Begitu, Dr. Mario. Oke. Okay. Nah, sejauh ini bagaimana dok, apa, terapi regenerasi dengan stem cell ini pada kasus RP? Apakah kalau un atau... ya kalau untuk yang menggunakan bone marrow yang dilakukan di Amerika itu hasilnya cukup memuaskan cuma ya itu tadi karena underlying disease-nya adalah suatu mutasi maka mutasi itu hanya dihambat sementara dengan mekanisme tadi epigenetik namun ketika uh, stem cell itu ada umurnya jadi stem cell itu ketika telah uh, jadi stem cell itu uh, dia hanya bisa uh, berproliferasi sampai satu pangkat 60 kali ya istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah selesai proliferasinya dia stem pada mati semua, maka kembali lagi. Jadi perlu ada booster atau penyuntikan stem cell berikutnya. Biasanya sih kalau dari kepustakaan 6 bulan sampai satu tahun kemudian. Jadi dia bersifat sebagai mirip-mirip ke kayak anti ya yang mesti dilakukan penyuntikan ulang seperti itu. Hmm, apakah ada perbaikan loh setelah disuntikan? Uh, bon ya, untuk visual acuity, bone marrow stem ya, cell bon itu ya. cukup baik uh, untuk visual acuity. Sementara kalau untuk uh, yang uh, umbilical cord yang saya lakukan uh, waktu itu di uh, Sarjito, uh, itu juga uh, cukup baik ya, visusnya naik. Cuma itu tadi kita harus seleksi pasien, karena uh, dia stem cell ini hanya mampu bekerja pada dying cell. Karena tadi ada salah satu mekanismenya adalah mentransfer mitokondria, melakukan promosi apa regenerasi. Namun underlying disease-nya pada retinitis pigmentosa ini kan adalah suatu mutasi gen. Kalau mutasi gennya belum di stop, maka eh, setelah pengaruh stem cell-nya habis, dia akan kembali lagi visusnya turun. Eh, begitu, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter eh Dr. Sos, untuk informasinya ya mengenai eh, stem cell ini yang tentunya kedepannya akan terus berkembang baik uh, dengan demikian uh, sesi tanya jawab ini uh, saya selesaikan sampai di sini karena waktu juga sudah uh, ada malam satu ya. ah, dokter ini ada satu pertanyaan untuk oh. uh, goes to prof stalman from dr sudarman how to vitrectomy at peripheral retinal in pecking eye halo prof ya yeah. yes yeah. Uh, yeah. I, I just typed in the answer but it's a very good question um, oh, okay so in our in it. our in our hospital um, all uh, patients that uh, are 50 years of older get a combined surgery uh, which means that in 40% of our vitrectomies we do a combined phaco vitrectomy um, and i think almost although it may seem a little aggressive i think you can perfectly um, argument for that because uh, if you're older older than 50 and you get a gas or an oil tamponade, you will get a cataract in in the years thereafter anyway. Also, you still uh, you don't have any um, accommodation anymore, so you don't lose anything by getting a lens implant. You can do a complete vitrectomy and. Uh, assure the best outcome in retinal detachment, and it still is a blinding disease. And finally, we did um, a comparative study uh, comparing 23 gauge and 27 gauge surgery. And during that uh, study, we also looked at the amount of inflammation measured with a flare meter the day post operatively. And uh, doing a combined surgery did not increase the amount of inflammation in the eye. So there's actually very uh, few arguments not to do combined surgery. Okay, yes, uh, thank you, Prof. Stallman, for your uh, answer. Uh, many questions may be still uh, uh, left, but uh, uh, maybe we can uh, uh, conclude this meeting because it's already exceeded the time. Uh, so, uh, thank you, Professor Stallman, uh, for your kind. Uh, uh, for your time and also your knowledge and sharing your experience here in our uh, meeting and uh, selan untuk selanjutnya saya akan uh, kembalikan ke host dokter Kati Kastiorus. Terima kasih dokter Mario dan seluruh pembicara yang telah membagikan ilmunya pada webinar malam ini. Thank you for Prof. Talman for sharing a very outstanding session. I personally was very impressed with Your lecture and extra video, I'm sure the all the participation participants felt the same way too. Hope that it will be enrich our insight and knowledge regarding the surgical technique on vitreoretinal practice. Uh, terima kasih kepada seluruh peserta untuk antusiasmo dan atensinya sampai malam ini. Sekarang tim IT akan menampilkan pop-up polling evaluasi dari webinar JSE malam ini. Kiranya dapat menjadi masukan untuk kami, menjadi lebih baik lagi. Kami mempersilahkan para sejawat untuk mengisinya sekarang. Kami menginfokan juga bahwa rekaman webinar kali ini dan webinar yang lalu dapat sejawat ulang kembali pada channel YouTube JSC Webinar. Special thanks to our sponsorship Dorsh International and Optik Tunggal for your support and also JSC Webinar Team for making this event possible. We do hope to see you next week in the next JSC Saturday Webinar, which will be presented by Neuro Ophthalmology Service JSC Hospital and Clinics. Save the date, jadi tanggal 19 Desember 2020 tepatnya minggu depan kembali JSC hadir di JSC Webinar Series, persembahan dari Neuro Ophthalmology Service JSC dengan topik Visual Loss and Beyond. Dengan national speaker dari Jakarta, Makassar, Semarang, serta international speaker Prof. An Guor Wong dari National Yang Ming University Taipei, Taiwan. Segenap panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para sejawat, peserta, pembicara, moderator, IDI, perdami, dan dosis International serta Optik Tunggal. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Stay safe, healthy, and happy. Salam sejahtera bagi kita semua. God, God bless you all. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all. Striding forward with confidence for one vision. Optimizing eyesight and the quality of life. And today, this is who we are. The trusted leader eye care in Indonesia. Supported by the best ophthalmologists and proven cutting edge technology. We exceed the patient's expectations, which earned us most recent achievements. More than 6,000 cataract surgeries are performed every year at JEC, with less than 10 minutes for a patient to have a better vision. We proudly introduce our latest technology, bladeless laser cataract surgery, the one and only in Indonesia. And Cataract Suites markerless surgery, specified technology for cylinder correction. Also, FACO emulsification, a modern cataract procedure with the ability to make a very small incision and a comprehensive intraocular lens with the best quality. JEC provides a new technique of laser vision correction, Relax Smile. This is a minimally invasive vision correction. JEC is also the pioneer LASIK in Indonesia. In corneal transplant surgery or keratoplasty, JEC was the first eye hospital in Indonesia using laser technology as the leading edge in providing sight-saving procedure. Greater control from maximum customization. JEC provide a comprehensive treatment to children's eye disease, equipped with a clinic that is designed to make your active children comfortable during the eye examination. Not only can eye problems solved, but appearances can be changed, such as bags under eyes, or you may have problem with black system. All you need is oculoplasty and a reconstructive surgery to correct your eye problems. We help you to experience a better look and regain self-confidence. Good vision is a precious gift. But when you have a visual impairment which cannot be improved with regular eyeglasses, medicine, or even surgery, we commit to help you make the most of the remaining sight. Through vision rehabilitation, variety of visual and adaptive devices, and consultant. May help you to keep independent. One of the most common causes of vision loss among people with diabetes is diabetic retinopathy. But unfortunately, many people were unaware of this condition. That's why we encourage you to take advantage of our program. JEC Eye Clinic, with its adequate facilities, serves BPJS Kesehatan card holders. It is only required physician referral letter from their primary health services. And let us assist you in taking care of the rest. JEC, as the best international eye hospital in Indonesia, initiates the fellowship program since 1998. Since then, no less than 150 ophthalmologists from all over Indonesia has attended our program through our corporate social responsibility we support the government's commitment to eradicate cataract by 2020 with annual program carrying out cataract surgeries free of charge more important in giving an account of impression to our patient is the effort to provide best specialists as much as to provide best facilities such as consulting rooms operating theatres Basic suites Rooms with hotel services Basic diagnostic center Comprehensive diagnostic center which consists a variety of sophisticated eye exam technology Patient education center or PEC and more our services jha is located in several strategic and reachable places because nothing is more important to us than to serve as many people as possible for a better quality of life